Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalawatu Rabbi wassalamuhu ala Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yawmil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أما بعد. إخوان dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ragu bahwa pernikahan itu adalah ibadah? Ada yang ragu? Baik, saya coba ubah redaksi pertanyaan. Siapa yang yakin bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah? Bisa dibantu angkat tangan. Yakin sepenuhnya tanpa keraguan bahwa pernikahan itu ibadah. Alhamdulillah. Saya rasa kita semua yakin. Kalau kemudian kita yakin bahwa pernikahan yang diatur di dalam agama kita, yaitu agama Islam, adalah ibadah, maka kita pun wajib untuk yakin bahwa Islam telah menuntunkannya dengan tuntunan yang paling indah, dengan tuntunan yang paling sempurna. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Di ayat yang panjang, di bagian dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Catat minimal dalam memori. Supaya hilang semua keraguan, supaya terjawab semua pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, dan kita yakin bahwa firman Allah kebenaran. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala maha benar dalam setiap firman-Nya. Allah berfirman dan kita tidak ragu tentang kebenaran firman Allah sedikit pun. Allah menyatakan al-yawma, di hari ini. Ayat ini diturunkan pada peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan. Nanti saya akan kembali kepada momen tersebut. Allah berfirman, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, Islam. Berarti siapa yang menyempurnakan Islam? Siapa yang menyempurnakan Islam? Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah yang telah menyempurnakan Islam. Akankah kita ragu lagi? Alhamdulillah, enggak ada ragu. Yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena mungkin masih muncul berbagai pertanyaan tentang hal-hal berkaitan dengan hukum Islam dan seterusnya, ya mungkin karena kita belum mengkaji. Kita belum berilmu tentang itu sehingga kita tidak tahu. Tapi kalau kita mau mengkaji, kita mau mempelajari, maka Islam adalah agama yang sempurna. Kata-kata sempurna itu artinya karena memang sudah tidak ada lagi kekurangan sedikit pun di dalamnya. Allah berfirman al-yawma, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga untuk kalian nikmatku. Waraditu lakumul islam dina. Kemudian Allah menetapkan, dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Allahu Akbar. Saya tadi bilang saya ingin kembali kepada momen diturunkannya ayat ini. Ayat ini diturunkan pada peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan. Kenapa disebut sebagai haji perpisahan? Karena peristiwa haji wada' atau haji perpisahan adalah momentum terakhir bertemu berkumpulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hampir seluruh sahabatnya. Puluhan ribu jumlahnya. Mereka berkumpul di dalam peristiwa tersebut. Kemudian
diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa suatu ketika ada seorang Yahudi yang datang menjumpai sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di masa beliau menjadi khalifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pendek saja masa pemerintahan Abu Bakar, 2 tahun 3 bulan kurang lebih, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabatku, di masa kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah seorang Yahudi datang kemudian berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin," mengakui pemerintahan Umar. "Wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law unzilat alaina ma'syar al-yahud lattakhadna dhalika al-yawma 'ida." Wahai Amirul Mukminin Umar, ada sebuah ayat di kitab suci kalian yang kalian baca. Seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami segenap kaum Yahudi, maka kami akan menjadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari Id. Sebagai hari Id. Artinya, kaum Yahudi ini, orang Yahudi ini sangat iri terhadap ayat tersebut. Ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Kenapa iri? Karena di dalam ayat tersebut terdapat legitimasi sekaligus garansi dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah sempurnakan Islam. Sehingga dengan itu menjadi wajib bagi kita untuk menghilangkan segala bentuk keraguan bahwa Islam adalah tuntunan yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling baik, dan seterusnya. Kata kaum Yahudi, kata seorang Yahudi mewakili kaumnya, seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami kaum Yahudi, maka niscaya kami akan jadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari Id. Bagaimana tidak berbahagia di hari itu diturunkan sebuah ayat yang menetapkan bahwa Allah menyempurnakan agama, meridai dan menyempurnakan nikmat serta meridai Islam sebagai agama. Allahu Akbar. Baik. Hadirin dan hadirat, saudara-saudariku rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Kalau kita yakin bahwa pernikahan adalah ibadah yang diajarkan, dituntunkan oleh Islam, maka kita juga harus tahu dan yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Baik. Islam dibangun di atas wahyu. Agama Allah subhanahu wa ta'ala, Islam dibangun di atas wahyu. Wahyu Al-Quran dan wahyu Al-Hadis. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah adalah untuk menjalankan Islam sesuai tuntunan. Gampangannya, kalau di kehidupan sekarang ini, misalnya di kehidupan bernegara ya, kita berada di negara Republik Indonesia, setiap orang itu terikat dengan undang-undang yang ada. Betul atau tidak? Iya. Bagaimana saat berniaga, bagaimana saat bertetangga, semuanya ada undang-undangnya. Maka kalau ada seseorang yang merasa bahwa haknya diganggu oleh orang lain, yang sebetulnya hak tersebut telah dilindungi oleh undang-undang, maka dia merasa berhak untuk melaporkan yang mengganggu ini kepada pihak berwajib. Tolong, ini ada delik ini. Misalnya. Maka sesungguhnya undang-undang agama Islam yang mengikat seluruh kaum muslimin adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Wah Ustaz, kok memaksakan sekali. Tidak sulit untuk terpahami, buktinya kita itu suka atau tidak, merasa terpaksa atau tidak, kita terikat sebagai warga negara untuk ikut undang-undang.
Maka misalnya kita di jalan raya, berkendaraan motor atau mobil, lampu merah kita terjang. Kemudian polisi memberhentikan. Kita tanya, Pak, kenapa saya diberhentikan? Anda melanggar lampu merah. Maaf Pak, saya enggak mau ikutan undang-undang ini. Bisa? Bisa seperti itu? Tidak bisa. Kita suka, tidak suka, dalam keadaan terpaksa atau tidak, kita harus ikut itu. Nah, kalau di kehidupan dunia yang usianya hanya 60-70 tahun, kenapa kita sulit untuk merasa terikat dengan undang-undang yang pasti baik karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini problem. Kalau kita masih merasa berat, terikat dengan undang-undang yang terjamin mutu, dijaga otentitasnya sejak pertama kali diturunkan sampai hari kiamat tiba, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadith, kita tidak mau merasa terikat dengan itu, problem. Kita kalau kerja di sebuah perusahaan, sudah teken kontrak, perjanjian setuju ini hak kewajiban saya, masuk jam 8, saya masuknya jam 9. Ditegur sama HRD, kenapa masuknya jam 9? Suka-suka saya, kenapa Anda mengikat urusan saya? Ya Anda kerja di sini, Anda harus ikut aturannya. Maka orang tersebut tidak bisa mengalah, hanya dua pilihannya. Ikut atau keluar. Kan begitu. Sabar atau tidak, merasa terpaksa atau tidak, dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala undang-undang untuk menjadikannya nikmat hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Undang-undang itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa urusannya dengan pembahasan tentang pernikahan? Saya sampaikan sekali lagi, ini masih prolog. Saya ingin samakan persepsi bersama hadirin sekalian. Maka nanti dalam setiap langkah yang akan kita bahas, insya Allah tidak keluar dari ayat atau hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama yang meniti jejak para sahabat. Saya berkomitmen dengan itu. Setiap pernyataan insya Allah ta'ala, setiap poin yang disampaikan insya Allah ta'ala, akan ada validitas kebenaran sandarannya baik dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita sudah tidak bisa lagi tawar menawar. Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, Ustaz, saya tidak mau. Itu bukan urusan saya. Saya tidak memaksa. Saya hanya akan sampaikan. Kalau kita semua sudah sama, arahnya sama, komitmennya sama, persepsinya sudah seragam, insya Allah ta'ala ini akan menjadi sesuatu yang mudah terpahami. Insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur ayat 51. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى berfirman, sungguh hanya ucapan kaum mukmin saja ketika sudah ada kata-kata hanya dan saja dalam bahasa kita, yang dalam bahasa Arabnya disebutkan innama, sungguh hanya, berarti yang akan disebutkan setelah ini adalah karakteristik seorang mukmin mukminah. Jika karakteristik itu dalam diri seseorang hilang, maka ada something wrong dalam keimanannya. Allah menyatakan innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya hanya ucapan kaum mukminin saja. Apabila mereka dipanggil, diseru, diajak menuju Allah, taat kepada Allah, taat
Rasulullah, maka responnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Hanya dimiliki oleh kaum mukminin, garis bawah ini. Karena yang bicara iman, seorang mukmin, seorang mukminah apabila diajak menuju hukum Allah, menuju ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, maka ucapannya adalah sami'na wa ata'na. Belakangan ini kita sering mendengar siapa saja, kalau kemudian dia itu senang hati mendengarkan permintaan atau menyambut permintaan seseorang, siap, betul atau tidak? Ya, tidak hanya bawahan kepada atas, bahkan teman, sesama teman saja, sesama teman, tidak ada hubungan pekerjaan apa-apa, akhi tolong ini, siap. Apa ucapan siap itu artinya? Saya akan lakukan, saya akan kerjakan, saya tidak akan bantah, saya tidak akan menyelisihi. Pernahkah satu kali saja dalam hidup kita, kita berkata siap ya Allah, siap wahai Rasulullah, kami ikuti, kami taati, kami tunduk terhadap tuntunan Engkau ya Allah, bimbingan Engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila belum, maka ayat ini mengikat. Allah qulu sami'na wa ata'na. Allah perintahkan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam teladankan apa? Ucapan kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ulaika humul muflihun. Orang-orang seperti itulah mereka yang akan berjaya, beruntung. Allahu akbar. Kemudian selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab itu surat ke-33 ayat ke-36. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Catat dulu keterangan ayatnya, nanti oleh-olehnya bisa dilihat. Kita masih pada prolog, belum masuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, tidak dibenarkan dan tidak sepatutnya bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah di hadapan ketetapan Allah dan Rasul-Nya merasa memiliki pilihan yang lain. Tidak dibenarkan dan tidak sepantasnya. Jika sudah ada ketetapan Allah, jika sudah ada ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayaknya enggak pas deh buat saya ketetapan ini, oh maaf dulu deh, ntar saya pilih yang lain. Tidak boleh, tidak benar, tidak pantas seorang mukmin, seorang mukminah merasa punya pilihan yang lain di hadapan perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Allah dan Rasul telah menetapkan, maka tidak dibenarkan seorang mukmin dan mukminah untuk merasa memiliki pilihan yang lain. Ah, itu sih teori ustaz saja. Terserah saya dong ustaz. Iya memang terserah. Maka nanti lihat. Masih di ayat yang sama. Wa may ya'sillaha wa rasulah.
Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla, maka ia telah menyimpang. Dalalan mubina, dengan penyimpangan yang jelas. Ya enggak apa-apa menyimpang, resiko saya tanggung sendiri. Uliyadzubillah. Ya. Seorang mukmin tidak berkata begitu. Seorang mukmin tidak berprinsip demikian. Seorang mukmin berprinsip tadi. Di ayat yang tadi, surat apa tadi? Ayat keberapa? Sekarang surat Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Kalau tadi surat An-Nur ayat 51. Kaitkan lagi surat Al-Ahzab ayat 36. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Ini surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 13. Dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Ini menjadi tiga rangkaian ayat di antara sekian banyak ayat. Saya berusaha untuk meringkas yang paling pokok. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Kemudian surat An-Nisa surat ke-4 ayat 13 dan 14. Yang terakses dengan aplikasi mushaf terjemah juga boleh dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah." Itulah batasan-batasan hukum Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, Allah akan masukkan ia ke dalam surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar, di surga tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga-surga tersebut, wa dzalika fawzul 'azim, dan itulah kemenangan yang besar. Ini bagi mereka yang kelak akan masuk ke dalam surga. Di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulah." Barang siapa yang durhaka, barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, wa ta'adda hududahu, dan melampaui, melewati batasan-batasannya, yudkhilhu nara, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yudkhilhu nara, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, abadi di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya ada azab yang menghinakan. Ikhwan, akhwat, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam adalah agama yang sempurna. Di antara tuntunan Islam adalah pernikahan sebagai ibadah. Maka pasti ibadah itu dituntun oleh Allah dan Rasulnya, diberikan rambu-rambu, ada ketentuan, ada standar operasional prosedur. Apa dasarnya? Ayat, hadis. Tuntunan tersebut bersifat mengikat. Dan hanya seorang mukmin yang mampu berkata, "Sami'na wa ata'na." Siap, kami dengar. Siap, kami taati. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh sebab itu, kami akan mengajak dengan frame ini, kami akan mengajak segenap hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita coba lihat apa
yang dikonsepkan oleh Islam tentang langkah-langkah menuju pernikahan. Pembahasan kita kali ini akan terhenti pada fase sebelum akad nikah, yaitu fase meminang. Karena fase akad nikah dan seterusnya ini butuh setidaknya satu sesi. Saya takut waktunya tidak cukup. Karena menuju pernikahan, maka saya akan hantarkan hadirin dan hadirat sekalian langkah-langkah yang sampai mengantarkan kita pada titik sebelum akad nikah, yaitu khitbah atau pinangan. Karena Islam mengajarkan nanti tentang akad nikah, masya Allah, apa rukunnya, apa syarat sahnya, apa yang hanya sekedar pelengkap saja, jika tidak ada maka tidak apa-apa, bagaimana pelaksanaannya, apa yang membatalkannya. Kemudian masing-masing dari poin-poin tersebut juga dikondisikan secara detail, alhamdulillah, sudah ada di dalam tuntunan Islam. Belum lagi kalau kita bahas setelah akad nikah, lalu apa? Pasangan suami istri, ya, suaminya meletakkan tangan di ubun-ubun istrinya, membacakan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga anjuran untuk minum air susu dan seterusnya. Belum bicara tentang malam pertama. Malam pertama ada tuntunnya dalam Islam? Ada tuntunannya dalam Islam. Apa hak dan kewajiban suami, apa hak dan kewajiban istri, semuanya luar biasa, indah, sempurna, lengkap dalam Islam. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengkajinya? Maka saya bisa pastikan, dan saya wajib memastikan, bukan sekedar bisa, tapi saya wajib memastikan kepada siapa saja yang akan menikah, yang baru menikah, yang telah dianugerahkan anak setelah menikah, jika ada problem yang muncul, maka barangkali karena kita belum sepenuhnya di atas tuntunan Islam. Karena solusinya ada dalam Islam. Saya yakin itu, Ustaz, ayat yang bicara, hadis yang menyatakan, bukan sekedar pendapat pribadi atau sudut pandang persepsi pribadi. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara lengkap. Maka kesempatan kita kali ini insyaallah adalah membahas tentang langkah-langkah menuju pernikahan. Baik langkah-langkah menuju pernikahan yang bersifat dilakukan setiap saat, ya, atau dilakukan pada waktunya. Dilakukan setiap saat sampai terjadi akad nikah dan seterusnya, ataupun langkah-langkah yang hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu. Baik, saya akan coba bismillahirrahmanirrahim langkah menuju pernikahan. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba, pria ataupun wanita yang sudah berpikir menuju pernikahan adalah mengetahui dengan baik tujuan utama pernikahan dalam tuntunan Islam. Dia tahu, dia paham, Islam itu menjadikan hikmah tujuan dasar dilakukannya pernikahan itu apa? Ada hikmah apa di balik disyariatkannya pernikahan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang nampaknya kita semua sudah hafal dan jarang absen di sebuah lembar undangan akad nikah. Kira-kira ayat apa? Sudah hafal kan? Belum nikah juga sudah membayangkan, karena saya kalau mau bikin undangan ada niat ini dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, surat Ar-Rum
ayat 21. Ayat ini insya Allah sudah kita sangat sering dengar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmah utama, tujuan dasar disyariatkannya pernikahan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan ini pasangan yang normal, laki-laki sama perempuan. Bukan berpasang-pasangan manusia dengan hewan misalnya. Tidak. Berpasang-pasangan normalnya sebuah fitrah. Kalau di kalangan para hewan saja, fitrah pejantan itu berpasangan dengan betina. Gak bakal jadi itu kalau jantan sama jantan. Gak bakal jadi betina sama betina. Jantan, betina. Baru lahir anak. Ada telur. Tapi jantan sama jantan mau dirubah dunia ini menjadi apapun tidak akan jadi. Maka maksud Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah telah menciptakan kalian dari diri kalian sendiri, artinya dari bangsa kalian sendiri, jenis kalian sendiri, azwaja, pasangan laki-laki dan perempuan. Kita tidak akan bahas lebih detail tentang ini. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah bersamanya. Kita sudah bahas ini di bulan kemarin. Tentu bagi yang mengikuti ya. Saya tidak tahu apakah hadirin sekalian juga mengikuti kajian di bulan yang lalu. Kita sudah bahas panjang lebar tentang sakinah. Ya. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah bersama istri, bersama pasangan. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan adanya sakinah, cinta dan kasih sayang di antara sesama pasangan pernikahan. Maka kalau kita harus mengetahui kenapa saya menikah, jangan sampai ya karena umur saya udah 28. Yang lain teman-teman saya udah nikah, masa saya gak nikah? Kok itu tujuannya? Kalau itu tujuan, itu bukan tujuan yang utama, itu bukan tujuan yang dasar. Ayah udah malu 30 tahun belum nikah-nikah. Loh, jadi nikah dalam rangka menyingkirkan rasa malu di hadapan teman-teman. Bukan itu yang ditentukan oleh Islam. Bukan itu yang ditentukan oleh Islam. Islam itu menjadikan pernikahan sebagai langkah di mana kita mendapatkan sakinah. Maka tanyakan kepada mereka orang-orang yang berzina. Apakah mereka merasakan kedamaian? Oh iya, merasakan. Berapa lama? Sebentar. Setelah itu disadari atau tidak, diakui atau belum, ada hantu rasa cemas. Rasa cemas ini menghantui. Saya jelek banget, saya habis berzina, na'udzubillah. Saya tempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maka para pezina sendiri itu sadar bahwa zina itu bukan sesuatu yang mendatangkan kedamaian. Maka kalau pernikahan, Allah subhanahu wa ta'ala yang janjikan bahwa pernikahan tersebut akan menghadirkan sakinah, akan menghadirkan cinta, mawaddah, akan menghadirkan kasih sayang, rahmah. Inilah tujuan. Maka kalau kita sudah mulai berpikir pernikahan, ya agar pernikahan saya itu menjadikan saya di dunia ini merasakan bahagia, saya merasakan ketenangan, saya merasakan ada cinta yang membahagiakan, saya merasakan kasih sayang yang menenteramkan.
Begitu berfikirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda." Dan biasanya kalau sudah disebut pemuda, itu mereka, mohon maaf, yang sudah mengalami masa pubertas. Setelah masa pubertas berkelanjutan, maka mereka disebut pemuda. Dan semakin terus beranjak usia muda tersebut, maka insya Allah umumnya orang itu mampu melakukan jima. Paham ya? Ember dimasukkan dalam sumur. Itulah jima. Saya harap hadirin paham. Mampu untuk jima. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda, yang tentunya secara umum memiliki kemampuan untuk jima. Enggak tahu berapa persen di sini yang hadir yang belum menikah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian wahai para pemuda yang telah mampu al-ba'ah. Nanti saya akan kembali kepada makna ini. Barang siapa di antara kalian telah mampu melakukan al-ba'ah, hendaklah ia falyatazawwaj, hendaklah ia menikah. Sudah mampu ba'ah, hendaklah ia menikah. Apa itu al-ba'ah? Ringkasnya dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan para ulama yang lain, bahwa al-ba'ah adalah kemampuan jima dan kemampuan memberikan nafkah pernikahan. Kemampuan menafkahi pernikahan. Oleh sebab itu, di dalam Islam tidak disalahkan kalau seseorang itu, kenapa kok belum menikah? Ya, saya belum punya apa-apa sama sekali. Saya sudah mau menikah, tapi saya belum punya apa-apa sama sekali. Artinya untuk sampai melangsungkan akad pernikahan, ada hal-hal bersifat finansial, nafkah sebuah pernikahan, dia belum mampu. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Faman lam yastati', maka barang siapa yang belum mampu melakukannya, fa'alaihi bis-shaum, hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija'." Karena di dalam puasa terdapat perisai yang membentengi. Maka di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para pemuda untuk berpikir sampai kepada jenjang pernikahan dengan dua kualifikasi tadi, mampu ba'ah, mampu melakukan jima dan mampu menafkahi pernikahan. Kenapa pernikahan yang ditawarkan oleh Islam sebagai solusi? Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farji. Ini tujuan utama. Kita masih pada poin, seorang yang ingin berpikir menikah harus tahu kenapa dan apa tujuan dasar disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Nabi bersabda, fa innahu aghaddu lil-basar.
lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanul farji, dan dapat lebih menjaga kehormatan kemaluan. Jadi dengan menikah seseorang itu lebih terkontrol pandangannya, terjaga kemaluannya. Ustaz, saya tahu seseorang setelah menikah malah dia semakin menjadi-jadi. Pasti ada yang salah. Coba di cross check dulu. Ustaz, itu teman saya ada tahu seseorang teman saya, dia itu setelah menikah justru hasratnya semakin besar. Kemudian dia itu malah berkeinginan untuk selingkuh, padahal dulu dia baik-baik saja, tipikal setia dia. Pasti ada yang salah. Harus dilihat. Maka kalau bagi para pemuda, menikah itu dapat menundukkan pandangan agar dia tidak terdorong syahwatnya menjadi jatuh dalam perbuatan yang haram, demikian pula dengan mereka yang sudah menikah. Ada hadis, tidak akan menjadi bahasan utama kita, hadis secara cepat saya sebutkan. Ketika seseorang itu sudah menikah, kemudian dia melihat seorang wanita yang dapat membangkitkan syahwat saya, hadis tersebut, tuntunan Islam mengajarkan agar saya bergegas kembali kepada istri saya menggaulinya. Kenapa? Agar syaitan tidak menari-nari di atas fantasi saya setelah melihat wanita yang bukan mahram. Saya datangi istri saya gauli dia. Bahkan Nabi menyebutkan, fa inna fiha wa fiha, apa yang ada pada istrinya ada. Apa yang ada pada wanita tersebut ada pada istrinya. Maka istrimu itu yang halal untuk kamu kerjakan. Adapun dia tidak halal. Subhanallah. Maka pernikahan itu dapat membentengi seorang pemuda agar lebih terjaga tunduk pandangannya, agar lebih terjaga terbentengi kemaluannya. Maka saya ingatkan kepada siapa saja yang hendak menuju jenjang pernikahan, ketahuilah bahwa pernikahan itu ditetapkan dalam Islam dengan tujuan salah satunya agar pandangan kita dapat lebih terjaga, agar kemaluan kita dapat lebih terbentengi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, surat ke-24, ayat 32. وَأَنْكِحُ الْأَلَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan nikahilah wanita-wanita yatim dari kalian, dan juga nikahilah orang-orang yang saleh di antara hamba-hamba yang laki-laki ataupun yang perempuan. Konteksnya adalah seruan untuk menikah. Kemudian Allah berfirman, iyakunu fuqara, seandainya mereka masih dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan menjadikan mereka cukup dan kaya dengan karunia-Nya. Subhanallah. Jadi kalau kita berpikir mau menikah, maka kalau kita berpikir dengan pernikahan kita akan jadi miskin, salah. Ntar dulu Ustaz, saya ini lagi ngumpulin duit banyak. Kalau saya nikah sekarang, nanti duit saya habis. Saya jadi orang kere setelah menikah. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innakunu fuqara, seandainya mereka sebelum menikah adalah orang-orang yang fakir, terbatas hartanya, yughnihimullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka ghani, akan menjadikan mereka
mereka cukup akan membuat mereka kaya. Oleh sebab itu sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dan berkata, "Rawabahumullahu fit tazwij." Ayat ini ada ayat ini memuat motivasi Allah Ta'ala untuk menikah. Wa amara bihi al-ahrar wal 'abid. Dan ayat ini berlaku sebagai perintah pernikahan baik untuk orang yang merdeka maupun budak. Wa wa'adahum 'alaihi bil ghina. Dan Allah menjanjikan mereka menjadi kaya. Ada saja jalan rizki yang Allah buka setelah pernikahan. Ah, enggak percaya saya Ustaz. Nah, kalau Ustaz percaya, tidak di tangan saya untuk utak-atik kalbu Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, para sahabat yang menafsirkan ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat tersebut, wa wa'adahum 'alaihi ghina. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan mereka dengan menikah menjadi kaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka pernikahan disyariatkan untuk tujuan-tujuan yang mulia. Yang pertama tadi untuk meraih sakinah, untuk meraih mawaddah, untuk meraih rahmah. Yang kedua, agar pandangan kita terjaga, agar kemaluan kita terlindungi. Yang ketiga, justru agar terbuka pintu-pintu rezeki. Ini tujuan utama pernikahan. Jadi jangan takut bahwa dengan menikah kita akan jadi miskin. Tidak, dengan menikah kita akan dijanjikan menjadi kaya. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada tiga orang yang telah dijanjikan oleh Allah berhak mendapatkan pertolongan darinya. Ada tiga orang yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah kepada mereka bertiga ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-mujahidu fi sabilillah, yang berjihad menegakkan kalimatullah. Yang kedua, al-mukatabul ladzi yuridul aba, seorang budak belian, hamba sahaya, yang bersepakat dengan majikannya untuk menebus kemerdekaannya sendiri. Dia bertanya kepada tuannya, "Tuan, saya ini berapa harganya?" 100 juta. "Tuhan, izinkan saya untuk bekerja menghasilkan uang dan uang tersebut secara bertahap saya akan bayarkan untuk menebus harga kemerdekaan saya." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba sahaya seperti ini. Yang kedua, yang ketiga, yang berhubungan dengan pembahasan kita, "An-nakihul ladzi yuridul 'afaf." Seorang yang menikah di dalam rangka menjaga kehormatan diri. Jadi kalau ada seseorang berencana ingin menikah di dalam rangka menjaga kehormatan diri, jangan ragu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa Allah menjanjikan untuk orang seperti itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masya Allah, nikmat sekali ya nikah, ditolong, dibantu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir dalam poin pertama ini, Allah firmankan juga dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walyasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Hendaklah orang-orang yang
dengan menikah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Allahu Akbar. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu mencari iffah, mencari sifat iffah, dia, saya tidak mau terjatuh dalam kemaksiatan. Saya ingin menikah. Hadis tadi bilang Allah akan menolong. Ayat ini mengatakan Allah akan menjadikannya kaya dengan karunia Allah. Allah akan memberikannya kecukupan dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah lima tujuan utama disyariatkannya menikah. Itulah hikmah-hikmah, tujuan-tujuan dasar disyariatkannya pernikahan di dalam Islam. Maka siapa saja yang sudah semakin melangkah menuju pernikahan, dia hendaknya mengetahui apa hikmah dibalik disyariatkannya pernikahan, agar dia tidak keliru maksud. Jangan sampai motivasinya untuk menikah adalah malu sudah sering ditanya sama orang tua. Kamu mau nikah kapan? Umurmu sudah 33. Umurmu sudah 35. Yang lain sudah punya anak. Kapan kamu menikah? Risih bertahun-tahun disebut seperti itu terus. Akhirnya menikah. Bukan itu tujuan menikah. Bukan itu hikmahnya menikah. Menikah itu adalah untuk mendapatkan hal-hal yang tadi disebutkan. Poin yang pertama. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua menuju pernikahan adalah meluruskan niat di dalam hati. Meluruskan niat di dalam hati. Setelah kita tahu dasarnya Islam, hikmah-hikmah ditujunya sebuah pernikahan di poin pertama tadi, maka di langkah yang kedua, kalau kita yakin bahwa pernikahan adalah ibadah, maka kita harus luruskan niat. Karena pernikahan adalah ibadah. Ibadah itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, nikah itu luar biasa. Ya, enak, pahala pula. Ya. Makanya dalam sebuah hadis sampai disebutkan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada jimaknya seorang suami kepada istrinya itu bernilai sadaqah. Jadi kalau seorang suami menggauli istrinya itu bernilai sedekah. Mungkin di antara kita ada yang kaget, wah, menggauli istri bernilai sedekah, bernilai sedekah. Seperti kagetnya kita barangkali mendengar pertama kali hadis ini, dahulu juga para sahabat kaget sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Rasul, apakah salah seorang di antara kita memenuhi kebutuhan syahwatnya pada istrinya, menggauli istrinya hanya dengan dorongan syahwat, juga dapat pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum, apa pendapat kalian? Law wada'aha fi haram akana alaihi wizr, kalau syahwatnya itu diletakkan pada sesuatu yang haram, bukankah dia dapat dosa? Jawabannya, iya. Maka begitu pula kalau syahwatnya diletakkan pada yang halal, maka dia dapat pahala. Allahu Akbar. Ibadah, enak, pahala. Nikah. Haruskan niatnya agar itu benar-benar menjadi bernilai ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah karena berada di juz 30, barangkali sebagian ikhwan akhwat sudah hafal. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkin hatta ya'tiyahumul bayyinah. Lihat ayat kelima surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas hanya karenanya. Ikhlas hanya karenanya. Kalau
Kemudian di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan lahu wa butughiya bihi wajhu." Sungguh Allah tidak menerima sebuah amal kecuali jika dilakukan ikhlas kepada Allah, berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masya Allah ya, kita harus luruskan niat agar tercapai tujuan-tujuan yang tadi di poin pertama disebutkan. Ustaz, saya gak usah nikah aja Ustaz. Kenapa? Nikah itu ribet. Saya lihat teman saya abis menikah hidupnya ruwet. Jadi begini, jadi begitu dan seterusnya. Saya gak usah nikah aja Ustaz. Biar bebas. Biar siap fokus ibadah. Wah. Katanya biar fokus ibadah gak usah nikah. Di sebuah kesempatan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang sahabat. Ketiganya mendatangi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menemui istri beliau. Diketuklah pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibuka, mereka menyampaikan maksud mereka kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin bertanya bagaimana keindahan, kehebatan ibadah Nabi di dalam rumah. Karena kalau ibadah Nabi di masjid, para sahabat lihat. Ibadah-ibadah Nabi di luar rumah, para sahabat mengetahui. Ternyata tiga sahabat ini ingin mengetahui bagaimana ibadah Nabi SAW di dalam rumah, yang tentu tidak diketahui kecuali oleh hanya oleh istri-istri beliau. Maka dijelaskanlah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah begini, 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 begini. Ka'annahum taqalluha. Mereka semakin menasihah Allah. Yang kami lihat sendiri saja, kami itu merasa kecil. Ibadah kami sedikit sekali. Setelah kami bertanya kepada istri beliau bagaimana ibadah beliau di dalam rumah, kami semakin merasa kecil. Maka ketiganya masing-masing bertekad. Yang pertama bertekad, saya akan sholat setiap malam tidak mau tidur. Semua malam saya untuk sholat tahajud. Dari awal malam, anggaplah selesai isya, mau sholat sampai datang waktu subuh setiap malam. Tekadnya untuk mengejar ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bertekad, saya akan puasa sunnah setiap hari, tidak mau batal. Jadi kalau dari sisi siklus puasa nafilah yang paling baik itu puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak puasa lagi, tidak lagi puasa lagi, tidak lagi. Yang ini bertekad, saya akan puasa tiap hari selain Ramadan. Semuanya saya puasakan. 360 hari saya puasa. Saya tidak akan tinggalkan puasa. Yang ketiga bertekad, kalau saya untuk mengejar ibadah Nabi, saya tidak akan nikah. Hidup saya untuk ibadah. Seperti yang dilakukan oleh orang Nasara. Katanya kalau mau menjadi hambanya Allah, jangan nikah. Tidak demikian dalam Islam. Ketika yang ketiga bertekad, aku tidak akan menikah. Nikah bikin ruwet. Kemudian mereka berlalu pergi. Informasi tekad-tekad mereka bertiga itu terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Apakah kalian yang berkata demikian-demikian?" Mereka bertiga menjawab, "Ya wahai Rasulullah, kami telah bertekad demikian-demikian." Ternyata Nabi menilai bahwa tekad mereka itu keliru, maka Nabi meluruskan mereka. Amalallahu
inni la'atqakum li rabbikum wa akhsyakum lahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang paling bertakwa dibandingkan kalian. Aku, dan aku pula yang lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Aku, kata Nabi, walakinni usalli wa anam, tapi aku salat malam dan juga tidur. Wa asum wa uftir, aku juga puasa terkadang tidak. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka terhadap tuntunanku, dia bukan bagian dariku. Maka keikhlasan niat di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan pernikahan sebagai ibadah dan mengetahui bahwa itu memang tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga menuju pernikahan adalah berkomitmen membekali diri dengan ilmu agama, berkomitmen membekali diri dengan ilmu agama. Sekali lagi, sebagaimana tadi di awal disebutkan, karena pernikahan adalah ibadah. Kalau kita yakin bahwa pernikahan adalah ibadah, maka kita ingin melakukan ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan, sebagaimana Allah tetapkan, sebagaimana dicontohkan dan diteladankan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali saya dilibatkan oleh pasangan suami istri, ya, entah untuk permasalahan di antara mereka dan seterusnya. Ternyata 99,99% problematika yang terjadi di antara pasangan suami istri adalah satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama, karena tidak tahu bagaimana yang seharusnya dilakukan. Tidak tahu apa masing-masing dari hak dan kewajiban si suami atau si istri. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, sudah tahu tapi tidak dijalankan. Mohon maaf, problematika rumah tangga juga menghampiri kehidupan ustaz. Sama seperti manusia pada umumnya. Dan sama syaitan menggoda setiap manusia. Bahkan barangkali godaan syaitan kepada orang-orang yang berilmu lebih gigih. Dan Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, inna iblisa nasaba arsyahu alal ma, sesungguhnya iblis menancapkan singgasananya di air laut, di air. Fayab'athu sarayah, iblis mengirim utusannya, pasukannya untuk mengganggu, menggoda, menggelincirkan manusia di dalam maksiat, dosa. Kemudian iblis akan mendekatkan setan yang paling berprestasi dalam menggelincirkan anak manusia dalam dosa. Iblis berkata, siapa yang paling hebat menggelincirkan manusia akan menjadi terdekat denganku. Yang satu datang lapor, saya sudah menggelincirkan anak cucu Adam dalam maksiat A. Oh ya, biasa aja. Laporan lagi, biasa saja. Terus sampai ada syaitan, anak buah iblis yang laporan, saya terus menggoda pasangan suami istri sampai mereka berdua bercerai. Apa jawaban iblis? Ini baru hebat, sini, tempatmu dekat sini. Maka godaan syaitan itu tidak hanya menghampiri satu dua orang, semuanya, orang biasa bahkan ustadz sekalipun.
Sekali lagi, maka kalau problematika yang sering kali terjadi itu hanya satu di antara dua kemungkinan, karena seseorang itu belum tahu apa yang semestinya dilakukan, atau sudah tahu tapi terkalahkan oleh egoisme diri, terkalahkan oleh bisikan hawa nafsu, terkalahkan oleh keterlaluan di dalam maksiat misalnya, maka terjadilah problematika antara pasangan suami istri. Jadi kalau orang yang berbekal ilmu saja sangat mungkin tergelincir, apalagi enggak berbekal ilmu. Sehingga kalau kita sudah ingin menuju proses pernikahan, ayo tingkatkan semangat. Ibarat naik kendaraan itu, ya, semakin dekat ini semakin kencang lagi. Seperti orang yang lari lomba maraton. Lomba lari maraton, semakin dekat dengan garis finish, dia habiskan semuanya, habis-habisan untuk bisa goal sampai kepada garis finish. Begitu pula mereka yang hendak menikah. Ketika pernikahan sudah terus dia tata sedikit-sedikit, terencana setahap-setahap, maka jangan lupa di antara tahapan yang wajib untuk dilakukan adalah berbekal diri dengan ilmu, komitmen saya harus belajar. Karena agama saya yaitu Islam telah sempurna mengajarkan semua tuntunan yang akan mengantarkan saya pada bahagia. Saya harus belajar. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sampai di dalam kitab sahihnya membuat sebuah judul bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu itu harus sudah ada sebelum berbuat, sebelum berbuat harus dengan ilmu. Sebetulnya sederhana, kita kalau beli sebuah alat elektronik baru canggih, update teknologi, maka untuk menjalankan dan mengoperasikan elektronik tersebut kita harus baca buku panduan. Oh ternyata begini, kalau ada masalah ini berarti karena ini, begini-begini, ada buku panduannya lengkap. Kalau itu di kehidupan dunia yang berakhir di usia 60-70 tahun, kenapa kita tidak jadikan diri kita juga mengenal ilmu tuntunan untuk bisa bahagia di akhirat abadi selamanya? Belajar. Saya berharap hadirin hadirat sekalian, setiap kali ada majelis ilmu yang majelis tersebut berkomitmen disampaikan ilmu itu atas dasar Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman terbaik, generasi terbaik umat ini, mulai dari para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, maka hendaklah kita berbahagia, kemudian kita bersemangat untuk hadir di majelis tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian belum berilmu apapun sedikit pun. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati, jantung, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka kita dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Maka seseorang dapat menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu agama. Maka Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama? Tidak sama. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya yang mengingat hal ini adalah orang-orang yang cerdas saja.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Jadi bekali dengan ilmu. Kalau pernikahan ini diyakini sebagai sebuah ibadah yang kelak akan menghadirkan sakinah, mawaddah, rahmah, dapat menjaga kemaluan, kehormatan, dapat menundukkan pandangan, dapat menghadirkan karunia kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan dengan dasar ilmu. Dan baina daftatay al-Qur'an, dari sampul awal sampai sampul akhir, periksa, baca, telaah, cermati dengan baik. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa meminta tambahan kecuali dalam satu ayat saja, dalam surat Taha ayat 114. Surat Taha surat ke-20 ayat 114. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk berdoa, di dalam doanya minta tambahan ilmu agama. Ilmu agama. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan dalam doamu wahai Muhammad, ya Allah Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Allahu Akbar. Apalagi kalau sudah semakin dekat dengan jenjang pernikahan, ya. Segera bekali diri dengan ilmu. Karena menikah itu butuh ilmu. Dengan ilmu itulah kita jadi tahu apa hak kita, apa kewajiban kita, bagaimana semestinya kita lakukan, apa yang menjadi kewajiban pasangan kita, apa yang menjadi hak pasangan kita, bagaimana agar kita bisa menggandeng serta pasangan kita, dan seterusnya. Kemudian yang ke berapa? 4. Ya, langkah yang ke-4 adalah berupaya meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat mulia Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu Allahu 'ala shatri dinihi, falyattaqillaha fi shatril baqi." Dalam riwayat yang lain, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin falyattaqillaha fima baqi." Saya bacakan terjemahnya. Saya akan pelan jika ada yang ingin mencatat, karena ini penting. Ya. Seringkali orang yang justru semakin dekat mau menikah malah semakin jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keliru. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya meningkat. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Apabila salah seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agama. Falyattaqillah, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah, fima baqi, pada yang tersisa." Adapun di dalam riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim, Nabi bersabda, "Siapa yang dianugerahi oleh Allah istri yang salihah, maka Allah telah menolongnya untuk menjaga separuh agamanya. Barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah istri salihah,
maka Allah telah menolongnya untuk menjaga separuh agamanya. Falyattaqillaha fisyattri tsani, hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang tersisa. Allahu Akbar. Ustaz, kenapa disebut pernikahan itu sudah menyempurnakan separuh agama? Dan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus menjalankan separuh yang tersisa. Kenapa ada dua paruh? Separuh satu, separuh dua. Ini dipahami dari hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawakkala li ma baina rijlaihi wa ma baina lahyaihi, tawakkaltu lahu bil jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua pahanya, dua kakinya, dan apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, aku jamin baginya surga, kata Nabi. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menjamin untukku, kata Nabi, keselamatan organ yang ada di antara dua belah kaki, dua paha, apa maksudnya? Kemaluan. Dan menjaga, menjamin apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, apa itu? Lisan. Aku jamin baginya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan ini juga sinkron dengan hadis yang lain. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasul, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Dua. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Lebih lanjut dia bertanya, "Rasul, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Nabi menjawab, lisan, mulut, dan kemaluan. Sehingga kembali kepada hadis tadi, Islam mengajak kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali semakin dekatnya jenjang pernikahan, karena memang pernikahan. Dan apabila seorang laki-laki menikahi istri yang salihah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan separuh agamanya sempurna. Dia sudah bisa melindungi lubang kemaluannya, punya istri sudah menikah. Dia bisa menyelamatkan lubang kemaluannya untuk bisa ditempatkan pada tempatnya yang sah, yang halal. Tinggallah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh yang lain. Dan kita tahu bahwa subhanallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kewajiban. Allah berwasiat kepada kita untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 131, "Kami telah berwasiat kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan juga berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah." Surat An-Nisa ayat 131. Emang kalau saya bertakwa saya dapat apa, Ustaz? Sebagian orang kadang-kadang berpikir, "Saya kalau bertakwa saya dapat apa, Ustaz? Hidup ini butuhnya butuh duit. Emang kalau saya bertakwa saya dapat duit?" Coba kita lihat serangkaian ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 2, 3, dan 4, surat At-Talaq adalah surat yang ke-65.
Surat At-Talaq adalah surat ke-65. Nanti dilihat di ayat kedua, ketiga, keempat, kelima. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari semua problematika. Itu ayat kedua. Lihat ayat ketiga, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Lihat berikutnya ayat keempat. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Masya Allah ini. Kalau ada problem, diberikan jalan keluar. Rizki diberikan dari jalan, dari arah yang tidak diduga-duga. Semua urusannya jadi mudah, subhanallah. Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat di ayat kelima, Allah berfirman menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan pahala yang besar baginya. Inilah janji dari Allah yang tidak mungkin meleset jika seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hidup ini butuh uang, iya butuh uang. Uang adalah bagian kecil dari yang disebut rezeki. Buat apa punya uang kalau ternyata kita berada dalam kondisi tidak aman? Buat apa uang kalau ternyata Allah tidak berikan kita kesehatan, lumpuh? Buat apa uang kalau ternyata Allah subhanahu wa ta'ala cabut nikmat penglihatan atau pendengaran atau lisan? Maka uang bukan segala-galanya. Yang dibutuhkan oleh seseorang adalah urusannya mudah. Kalau dapat problem, ada solusi terbaik. Butuh rizki, rizkinya mudah datang dari arah yang tidak disangka. Mencatat dosa, maka dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya dilipat gandakan. Itu semua bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah 4 langkah, saya ulangi dulu, semoga ingat. Langkah yang pertama apa tadi? Buka catatannya. Langkah yang pertama apa tadi? Mengetahui dengan baik dan benar tujuan dasar, tujuan utama disyariatkannya pernikahan dengan semua poin yang ada di langkah pertama ini. Yang kedua apa? Meluruskan niat hanya untuk Allah, karena pernikahan adalah ibadah. Agar ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia luruskan niatnya. Yang ketiga apa tadi? Berkomitmen untuk membekali diri dengan ilmu. Ilmu penting sekali. Seperti yang tadi kami sampaikan, seringkali permasalahan rumah tangga terjadi karena satu di antara dua kemungkinan. Seseorang belum tahu, belum berilmu, jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau sudah tahu tapi diabaikan, jadilah problem. Yang keempat apa tadi? Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kelima, dan ini agak panjang. Semoga Allah berkahi waktu kita. Sudah, yang satu sudah, dua terus berjalan. Berjalan terus ya. Bukan berjalan hanya satu hari. Tapi berjalan terus. Yang empat ini berjalan terus. Yang kelima, langkah menuju pernikahan adalah mencari pasangan. Karena tidak mungkin kita duduk di masjid, saya bertakwa kepada Allah, tiba-tiba datang seorang wanita begitu. Cari pasangan. Namun bukan dengan pacaran. Mencari pasangan memang dicari, tapi bukan dengan cara berpacaran. Ustaz, gimana caranya Ustaz mencari tapi enggak pacaran? Ini kembali kepada tadi itu. Urusannya jadi mudah.
ada problem, Allah buka jalannya. Kalau problemnya finansial, Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Apa benar Ustaz? Ragu sama kebenaran firman Allah? Sebesar keraguan itu, sebesar itu pula Allah memperlakukan kita. Saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada jamaah sekalian, ikhwan akhwat. Allah subhanahu wa ta'ala akan sebagaimana prasangka kita kepadanya. Kalau prasangka kita kepada Allah baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Sebaliknya, kalau prasangka kita kepada Allah buruk, maka Allah akan memberikan keburukan. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis qudsi yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku, kata Allah, akan sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Ada satu jalur riwayat menyebutkan bahwa lanjutannya adalah falyadhunna bi khaira, hendaklah hambaku berprasangka baik kepadaku. Dalam jalur riwayat yang lain menyatakan falyadhunna bi ma syaa, hendaklah hambaku berprasangka apapun. Di jalur yang ketiga Nabi menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa berprasangka baik, maka aku akan berikan baik, kebaikan, kata Allah. Dan barang siapa yang berprasangka buruk, maka aku, kata Allah, akan memberikan keburukan sebagaimana yang dia sangkakan kepadaku. Sekali lagi, kalau kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan urusan kita mudah. Problematika kita akan diberikan jalan keluar, solusi terbaik. Rizki kita akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak disangka. Tidak harus banyak. Rizki itu diukur yang baik bukan dengan kuantiti, tapi dengan tayyib, halal. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasul kita baca selepas salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Thayyib, yang baik. Bukan rizki yang banyak. Jadi yang menjadi garis bawah bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya, yaitu baik. Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan rizki yang baik, yang akan menghadirkan berkah dalam hidupnya, yang akan menjadikannya semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan asal banyak, takwa kepada Allah akan memberikan rizki yang baik dari arah yang tidak disangka. Baik, kita masuk kepada langkah yang kelima, cari pasangan. Tapi tidak dengan pacaran. Ada beberapa hadis dan ayat dalam pembahasan ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1467 dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Dunia itu hanyalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Jadi wahai para jomblo, bujangan, kalau cari istri, cari yang salihah, bukan yang namanya salihah saja. Oh ya Ustaz, nanti saya cari salihah. Ternyata dicari yang namanya salihah, bukan itu maksudnya. Standarisasi salihah itu apa Ustaz? Wahai para akhwat yang berada di balik hijab, jika Anda ingin mendapatkan suami yang orientasi mereka menikahi Anda adalah kesalihan,
Maka berhias dirilah dengan ayat yang akan saya bacakan. Dan wahai para pemuda yang hendak mencari istri salihah, apa standarisasi, apa kualifikasi salihah yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dalam Al-Quran? Dicatat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayatnya panjang, saya sebutkan yang berhubungan dengan pembahasan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Wanita-wanita salihah itu adalah satu qanitat yang menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan dirinya dengan Allah baik. Hubungan dirinya dengan Allah baik, qanitat. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga kehormatannya untuk suaminya saat suaminya tidak ada. Dia jaga hubungan baiknya dengan suaminya. Bukan istri yang di hadapan suaminya satu wajah. Ketika suaminya tidak ada, si istri itu berubah menjadi wajah yang lain di hadapan medsos. Bukan itu seorang wanita salihah. Seorang wanita salihah adalah yang selalu menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan hubungan dirinya baik dengan suaminya, dengan menjaga hak-hak suaminya meskipun suaminya sedang tidak berada di sampingnya. Subhanallah. Mencari pasangan yang salih dan atau salihah. Bagi seorang laki-laki dia mencari istri yang salihah, bagi seorang wanita dia mencari suami yang salih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata', dunia itu perhiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa kebanyakan laki-laki ketika menikahi perempuan itu untuk salah satu di antara tujuan berikut ini. Hadis dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Seorang wanita itu dinikahi disebabkan empat perkara. Lima liha, ada yang menikahi seorang wanita karena anak orang kaya. Jadi baginya wajah wanita tersebut pas-pasan gak apa-apa, yang penting dompetnya tebal. Bapaknya orang tajir, kartu ATM-nya ada 35 kartu semua nanti. Dia nikahi seorang wanita hanya karena hartanya. Udah gak usah capek saya kerja, kalau mau apa-apa tinggal minta aja. Ada yang menikahi seorang wanita dengan dorongan garis keturunannya. Disebabkan garis keturunan. Oh, ini anaknya pejabat, anak berdarah hijau. Keluarga ningrat. Dari sebuah keraton dan seterusnya. Ada yang menikahi seorang wanita karena itu. Wali jamaliha, dan ada pula yang menikahi seorang wanita karena kecantikan fisiknya.
Dan ini umum pada laki-laki, pengennya nikah yang cantik meskipun cantik menurut dirinya. Karena cantik itu relatif. Walidiniha. Namun ada pula seorang laki-laki yang menikahi wanita karena agamanya ada. Kemudian Nabi berpesan, ketika wanita berkata seorang laki-laki menikahi perempuan disebabkan satu di antara empat kemungkinan ini, Nabi berpesan, "Fadhfar bidhatiddin taribat yadak." Maka menangkanlah, menikahlah wanita yang berkualitas agama, engkau akan bahagia. Allahu Akbar. Menikahlah dengan yang beragama. Jadi yang diukur, yang dilihat adalah kualitas agamanya. Ustadz, saya sepakat sama Ustadz. Saya akan mencari pasangan hidup yang salih atau salihah. Tapi Ustadz tadi bilang jangan pacaran. Gimana caranya? Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpacaran itu menggeser dan melanggar banyak sekali ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, seorang yang berpacaran pada umumnya akan menjadikannya jazakumullah khairan, akan menjadikannya masyaallah. Padahal saya bawa lembar kertas yang saya janjikan sebagiannya akan juga saya baca kesempatan kali ini ketika kajian kita di bulan kemarin. Saya percepat. Ketika seseorang itu berpacaran, maka umumnya orang tersebut akan lebih banyak mengingat si pacar. Apakah istilah pacaran itu sekarang sudah diganti katanya apa? Ta'aruf dan lain sebagainya. Pokoknya nama silahkan ganti. Mungkin zaman kita nanti udah pada nikah, muncul generasi muda berikutnya, mungkin istilah ta'aruf udah ganti lagi. Istilah itu sama sekali tidak merubah hakikat. Kalau hakikatnya adalah seorang laki-laki punya hubungan spesial dengan seorang wanita di luar hubungan pernikahan, itulah pacaran. Berkomunikasi, kemudian nanti ketemuan, makan bareng, hahaha, ngobrol ini itu, merasa cocok lanjut. Nonton bareng, gandengan tangan, cipika-cipiki, terus. Pada akhirnya ujungnya ada pada zina, suka atau tidak. Diakui atau belum. Pada ujungnya, pada klimaksnya, hubungan laki-laki, perempuan, di luar pernikahan akan berujung seperti itu. Dan di zaman sekarang kita seusia ini saja, kita itu ngeri lihat informasi tiap hari update. Ngeri sekali. Apalagi zaman nanti kalau kita sudah punya anak keturunan kita seusia kita. Padahal zaman terus bergulir, semakin lebih canggih, lebih cepat, lebih instan, lebih ini, lebih itu, dan seterusnya. Maka orang yang berpacaran seringkali terbuai, padahal kewajibannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 41, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Zikirnya yang banyak, jangan sedikit. Ya, orang yang berpacaran itu, makanya sampai dulu itu kadang-kadang kita geli kalau sekarang ingat. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau tidur.
tidur, ingat dia. Di kamar mandi, ingat dia. Lihat cermin, ingat dia. Kapan ingat sama Allah? Ingat Ustaz, ingat. Kalau saya dengarkan azan, ingat itu panggilan Allah untuk saya. Salat gak? Ya entahlah Ustaz, sibuk. Jadi mana bukti ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Lirik lagu yang lain lagi. Lautan kan ku seberangi. Wah, gunung kan ku daki. Asal ku dapat cintamu. Kapan itu diucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, jiwa ragaku untukmu ya Allah. Suka dukamu di jalan meraih ridhamu ya Allah. Kepada Allah kita tidak menjalankan kewajiban, sementara di jalan bisikan hawa nafsu kita betul-betul berjibaku, pagi jadi siang, siang jadi sore, sore jadi malam, malam jadi pagi, untuk mendapatkan cinta si doi. Berpacaran itu adalah mukaddimah, pendahuluan dari zina. Dan kita sudah hafal ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Dan jangan kalian dekati zina. Dan subhanallah, ayat ini dalam bahasa Arab sangat membawa makna sastra yang mendalam. Balaghah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan, wala taznu, jangan kalian berzina. Karena umumnya zina itu diawali dengan muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan. Pendahuluannya apa saja? Penglihatan, pendengaran, bincang-bincang, raba-raba, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia akan terjatuh dalam zina. Maka matanya berzina dengan pandangan. Lisannya akan berzina dengan ucapan. Jiwanya akan berzina dengan bisikan syahwat. Kakinya berzina dalam langkah, tangannya berzina dengan bentangan, mulutnya berzina dengan ciuman, kalbunya berhawa nafsu, dan ia membenarkan, kalbunya membenarkan atau mengingkari bisikan tersebut. Subhanallah. Ada hadis dhaif tapi maknanya benar. Disebutkan dalam hadis dhaif tersebut, an-nazratu sahmun min sihami iblis. Pandangan adalah satu anak panah di antara anak-anak panahnya iblis. Kalau sudah melihat, wah cantik, wah. Dia membayangkan yang lain. Membayangkan yang terus. Demikian pula pendengaran. Makanya kenapa seorang wanita muslimah tidak melemah gemulaikan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Berkomunikasi boleh. Berkomunikasi laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram untuk batasan hajat, kebutuhan. Seperti kita akan membeli sesuatu, ternyata pelayannya perempuan misalnya. Tidak bisa kita hindari, mau beli beras ada pelayannya ibu-ibu, mau beli telur pelayannya mbak-mbak misalnya, atau yang lain. Maka seorang laki-laki ketika berbicara dengan seorang wanita bukan mahramnya, siapapun wanita tersebut, maka si wanita muslimah dituntunkan di dalam Islam untuk tidak melemah gemulaikan suaranya, termasuk by phone. Kenapa? Fayatma'ul ladhi fi qalbihi marad. Karena melalui pendengaran ini, yang di kalbunya ada noktah-noktah penyakit, dia akan membayangkan, bersyahwat. Coba antum, kalau ambil angkat telepon dari nomor asing, kemudian suaranya, wow.
pernah atau tidak? Apa yang antum bayangkan? Duh, bibirnya kayak apa ini? Mukanya kayak apa ini? Terus seperti itu. Tinggi apa enggak orangnya? Kulitnya putih apa tidak? Itulah yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menari-nari di atas hawa nafsu. Ah, ustaz aja yang lebay. Saya biasa aja tuh terima telepon perempuan suaranya cakep kayak apa juga saya biasa aja. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan itu, kemudian kita menyatakan biasa saja, yang sudah mati hatinya siapa? Berdasarkan standar ayat dan hadis itu apa-apa, kita bilang itu tidak apa-apa. Nah, yang sakit itu hatinya siapa? Allah menyatakan fala yakhba'na bil qawl, janganlah seorang wanita merendah, memulaikan suaranya. Kemudian kita bilang, udah gak apa-apa lah, memulaikan aja. Itu sih orang-orang ekstrim kali, lebay. Biasa aja. Allah menyatakan jalan, kita bilang gak apa-apa, itu lebay. Jadi yang sakit itu siapa? Saya sudah di awal tadi mengajak kita semua. Yuk, kalau Allah sudah tentukan, kalau Nabi sudah tentukan, ucapan kita apa? Sami'na wa ata'na. Saya bukan buat persepsi pribadi. Ayat hadis. Urusan berjabat tangan. Seorang wanita itu subhanallah dimuliakan. Seorang wanita muslimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Dijaga, dirawat, dilindungi. Termasuk apa? Telapak tangannya tidak disentuh kecuali oleh mahramnya. Laki-laki yang bukan mahram bagi seorang wanita tidak boleh menyentuh tangannya. Eh ustaz ekstrim deh. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan. Itu bukan produksi saya, bukan produksi para ustaz, para khatib jika mereka membacakan ayat atau hadisnya. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dijelaskan dalam hadis. Saya semakin lebih cepat, tidak saya sebutkan nama sahabat dan perawinya untuk memperingkas waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki itu ditusuk dengan jarum dari ujung kepala ke tembus ke ujung yang lain, itu lebih ringan baginya daripada ia berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Tuh ustaz lebay lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan buatan saya, bukan mau-mau saya, bukan mau-maunya para ustaz, para khatib, para imam, para kiai yang menyampaikan hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sudah nikahi wanita tersebut, jangankan sentuhan tangan, mau dibolak-balik kayak martabak juga silakan. Kalau sudah jadi istri, tapi belum jadi istri, disentuh gak boleh. Melihat gak boleh. Wangi-wangi. Wahai para wanita muslimah. Anda telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan Anda bahwa Anda itu cantik, wangi, dan seterusnya di hadapan suami Anda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang wanita yang memakai wewangian, kemudian wewangian itu sampai tercium kepada laki-laki yang bukan mahramnya, tidak ubahnya dia seperti kupu-kupu malam. Wah ustaz, gimana ini ustaz? Siapa-siapa namanya ustaz ini? Gak benar nih ustaz ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya. Wa ma ala rasul illa al-balagh. Tugas kami hanya menyampaikan. Jadi wanita gak boleh wangi-wangian ustaz. Boleh di hadapan suaminya. Begitu pula dengan bersolek, berhias, berdandan. Para wanita berdandanlah yang cantik. Tidak dilarang oleh Islam. Khusus untuk suami Anda. Gimana masalahnya? Gak ada masalah. Cantik menjadi ratu sejagat bagi suaminya. Adapun sebaliknya, ini silahkan nanti laki-laki yang menjawab.
Bayangkan kalau istri kita bersolek ketika kita bawa mau ke resepsi pernikahan. Wuh, cantik pol cantiknya. Pakai ini, pakai itu, ini. Cemacemnya ini. Ada yang apa katanya dasar dulu, nanti habis itu dikasih ini jadi begini, begitu. Ketika mau keluar rumah. Ketika kita ingin minta dilayani, polosan. Masih bau keringat. Mau saya ya begini nih istrimu? Kalau tidak mau ya sudah. Jadi sebetulnya dia istrinya siapa? Kenapa dia tampil cantik di luar? Tidak tampil cantik kepadaku pangerannya. Saya rajanya, dia ratu saya. Kenapa dia tidak cantik di hadapan saya? Keluar rumah pakai baju wangi, wah rapi, disetrika ini itu, dipasang-pasangkan. Di rumah daster bolong. Subhanallah. Maka mencari pasangan adalah mencari pasangan yang saleh atau salihah. Kenapa? Karena mereka lah yang selalu akan menjunjung tinggi hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para wanita sebelum menikah, pada saat menikah, setelah menikah, tidak, demi Allah, tidak ada agama yang memuliakan seorang wanita bahkan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia melebihi Islam. Ringkasnya, ketika seseorang dianugerahi anak perempuan, sebagian suami, aduh anaknya perempuan, laki-laki dong yang jagoan. Tapi Islam melarang itu. Bahkan sejak dulu, waktu Islam pertama kali datang, ya di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu paling gak suka kalau dianugerahi anak perempuan. Bahkan di dalam beberapa ayat disebutkan mereka sampai malam-malam itu menguburkan anaknya hidup-hidup. Anak perempuan dikuburkan hidup-hidup karena mereka merasa bahwa itu adalah aib. Ternyata di zaman seperti sekarang ini masih ada sebagian suami yang berpikir seperti itu. Anaknya perempuan, dikasih perempuan lagi, langsung bilang sama istri ini kalau perempuan lagi, awas loh. Emang yang bikin itu siapa? Yang ciptakan dan tentukan dia laki-laki perempuan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. USG sampai 9 bulan laki-laki. Keluar perempuan. Bukan diganti. Diganti casing, diganti apa. Enggak, Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dengan hikmah yang hebat. Maka anak perempuan itu mestinya diharapkan. Karena setiap anak perempuan akan berkesempatan menjadi penghalang bagi ayahnya dari ancaman siksa neraka. Hadis berkata demikian. Sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, kenapa kita salatkan itu imam ketika di hadapan jenazah wanita? Itu di bagian perutnya. Sementara kalau jenazahnya laki-laki, maka imamnya di bagian kepalanya. Salah satu hikmahnya adalah agar sekalipun sudah meninggal, sekiranya dalam kondisi tertentu mukanya terungkap, tersingkap, tertutup. Tidak terlihat. Mukanya, wajahnya itu tidak terlihat. Tidak ada agama yang memuliakan wanita melebihi Islam. Carilah pasangan yang salih. Carilah pasangan yang salihah. Tentu ini pembahasannya panjang ya. Safar. Tidak boleh seorang perempuan safar. Kecuali dengan mahram. Apa itu safar? Perjalanan yang jauh. Seberapa jauhnya? Khilaf di antara para ulama. Sebagian menyatakan dengan jarak. Itu jarak 85 km. Sebagian mengatakan dengan urf. Ya. Dengan kebiasaan. Diukur dengan penilaian kebiasaan. Banyak orang bijak. Kalau dari sini ke tempat A,
meskipun belum sampai 85 kilo disebut safar, maka itu safar. Para ulama berbeda pendapat dari dua sisi ini. Dengan pendapat manapun yang akan kita ambil, maka seorang wanita tidak melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Bahkan Nabi SAW perintahkan seorang sahabat yang seakan-akan mengajukan uzur, Rasul, istri saya safar haji, saya sendiri berjihad bersama engkau, kan wajib memenuhi panggilan jihad bersama engkau. Istri saya mau ibadah, bukan safar mau ke diskotik, mau ke piknik, enggak. Istri saya mau haji, Rasul, safar sendirian. Apa kata Nabi SAW? Intaliq hujja ma amra'atik. Pergi sana, susul istrimu berhaji dengannya. Subhanallah. Kewajiban jihad menjadi gugur, berpindah kepada kewajiban menemani istri sebagai mahram dalam safarnya. Demikian pula berkhalwah, berdua-duaan. Yang ini semua umum dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran. Termasuk berpacaran online. Sudahlah, cukuplah. Wahai para wanita, jaga diri Anda untuk bisa benar-benar menjadi istri yang salihah, karena itulah yang akan mendatangkan bahagia. Ya. Wanita itu kalau sudah keluar dari rumahnya, keluar dari batasan semestinya, istashrafah syaitan, syaitan itu langsung menjadikan wanita tersebut cantik lebih dari semestinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata idza kharajat idza aqbalat fi surati syaitan adbarat fi surati syaitan." Keluar dari arah depan ataupun keluar dari arah belakang dalam bentuk syaitan. Bagaimana maksudnya? Dihiasi oleh syaitan. Aslinya nilainya 6,5. Sama syaitan dibikin cantik. Kita sebagai laki-laki melihatnya, wah 8,5. Masa sih Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak aku tinggalkan umatku yang laki-laki menghadapi fitnah lebih besar, lebih berat daripada fitnah para wanita." Fitnah laki-laki menghadapi fitnahnya perempuan, laki-laki menghadapi fitnah perempuan itu jauh lebih berat dari fitnah-fitnah yang lain. Apalagi kalau sudah merasa ganteng, merasa punya duit, merasa ini, merasa itu, dan seterusnya. Ya. Oleh sebab itu, hindari. Hindari pernikahan yang terkontaminasi dengan pacaran. Ustaz, bagaimana dengan ta'aruf? Sebelum menjawab pertanyaan tentang ta'aruf, maka coba definisikan terlebih dahulu apa itu ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal itu tidak harus ketemuan, kan? Saling mengenal itu tidak harus kemudian saling melihat, kan? Gimana dong kalau tidak saling melihat, Ustaz? Ada prosesnya, ada tahapannya, nazar. Nanti setelah langkah ini. Ada prosesnya, ada langkahnya. Boleh, sama Islam dianjurkan. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, wahai Jabir, lihatlah kepada wanita yang engkau akan nikahi di bagian yang engkau merasa tertarik untuk menikahinya. Jadi kalau seseorang sudah akan menikahi seorang wanita, maka boleh baginya untuk melihat apa yang mengundangnya untuk semakin kuat menikahinya. Iya Ustaz, saya makanya lihat dia, ta'aruf Ustaz. Saya lihat dia supaya saya ingin menikahinya. Berapa lama sampai berkeinginan menikahinya? Ya cukuplah 5 tahun Ustaz. Itu bukan melihat namanya. Itu bukan melihat namanya. Apalagi selama 5 tahun ini bukan cuma melihat. Diajak keluar bareng, makan bareng, malam mingguan bareng.
Nanti Valentine Day bareng, momen malam tahun baru bareng, nanti sekamar bareng. Terus asyaitanu thalithuhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki berkhalwah menyendiri bersama wanita kecuali syaitan akan menjadi pihak ketiga. Berat, berat bagi seorang pemuda menyendiri bersama wanita. Oh, Ustaz, nanti kalau dia ngajakin saya apa-apa, saya akan berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang ala nanti diajakin sama perempuan, yuk, udah yuk, yuk, yuk. Dia bilang, nanti saya pikir-pikir dulu. Jangan pikir-pikir, akhafullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi berapa banyak yang bisa seperti itu? Nabi Yusuf alaihi salam yang sempat mengalami itu, diabadikan kisahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah sebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha, yang kabarnya namanya Zulaikha itu, Imra'atul Aziz, istrinya seorang menteri, menteri Mesir waktu itu. Zulaikha sudah berhasrat kepada Yusuf, Yusuf sudah berhasrat kepada Zulaikha. Wajar, masih muda, belum punya istri. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Yusuf alaihi salam bahwa itu adalah sebuah kekeliruan, maka Allah menjaganya. Kita ini bukan nabi. Jadi jangan kemudian nantangin berdua-duaan. Enggak, saat aman, saat aman. Aman tapi dicium. Aman, saat aman. Aman tapi diremas-remas. Aman, saat aman. Aman tapi dijebol. Ya enggak bisa. Di mana kata aman itu? Kalau mau betul-betul aman, berpahala, nikahi. Ya entar usah saya jajaki dulu. Enggak. Coba bayangkan kalau perempuan yang dijajaki itu adalah saudari kandungmu. Anak perempuanmu, engkau tidak akan ridho. Dicobain dulu, kalau enak dilanjutkan, dinikahi, kalau enggak enak dibuang. Bayangkan kalau itu dialami oleh saudari perempuan kita sendiri, dialami oleh anak perempuan kita sendiri. Kotor, jijik, jorok. Tidak ada seseorang yang sanggup. Makanya ketika ada seorang pemuda, Nabi di masjid bersama para sahabatnya, ada seorang pemuda datang. Rasul, mohon izin, silahkan. Izin zina ya. Begitu kurang lebih kalau bahasa kita sekarang. Nabi bersabda, sini, sini. Sini duduk. Dekat. Apakah engkau ridho zina diperlakukan kepada ibumu? Oh ya enggak. Apakah engkau ridho zina diperlakukan kepada saudari perempuanmu? Oh tidak. Anak perempuanmu? Jangan. Bibimu sendiri? Jangan. Tantemu? Jangan. Ya begitu pula dengan semua manusia. Enggak ada yang ibunya, saudarinya, anak perempuannya, bibi atau tantenya rela untuk dizinai. Jangan zina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan pemuda tersebut dan memegang dadanya. Nabi berkata, Nabi berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, jagalah kalbu pemuda ini dan jaga pula kemaluannya. Sejak saat itu pemuda tadi sudah tidak pernah lagi berpikir zina. Jadi kalau ingin lihat perempuan berdua dengan perempuan, itu harusnya sudah pada tahapan ingin menikahi, dan itulah yang disebut dengan nazar. Dan bukan berkhulwat, bukan berduaan. Panggil ayahnya, panggil abangnya. Bang, saya mau nikahi adik abang. Saya tahu adik abang ini anak perempuan yang salihah, insya Allah. Izinkan saya untuk melihat. Oh ya, boleh, silakan lihat. Begitu. Ustaz, di zaman sekarang mana ada yang kayak gitu? Kembali ke yang tadi. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Mungkin aneh di zaman sekarang, tapi jika kita lakukan, subhanallah, itulah yang akan mendatangkan
keberkahan. Itulah yang akan mendatangkan sakinah. Itulah yang akan mendatangkan mawaddah, rahmah. Saya cukup kagum terhadap seorang pemuda, baru beberapa hari saya ketemu. Beliau orang Indonesia, berasal dari Kalimantan. Istrinya yang baru dia nikahi kurang lebih 2 pekan ini, asal Medan, Sumatera. Hanya numpang lahir di Medan, besar di Amerika. Pertemuan mereka berawal dari si laki-laki ini punya keperluan untuk kuliah berbahasa Inggris, maka dia masuk program, dia sebutkan nama programnya saya tidak ingat, program untuk melancarkan bahasa. Jadi si wanita ini kelahiran Medan, orang Indonesia, kedua orang tuanya orang Indonesia, tidak lancar berbahasa Indonesia. Yang ini orang Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, ingin melancarkan bahasa Inggrisnya untuk kepentingan kuliahnya. Ketemulah mereka dalam sebuah aplikasi. Dan subhanallah, laki-laki ini berkata, saya ingin melanjutkan aplikasi ini bersama Anda dengan syarat aplikasi itu kebetulan bisa membuat grup. Di grup ini kita hadirkan orang tua kita, supaya obrolan kita pun menjadi obrolan yang terarah. Saya berpikir, di zaman sekarang ada yang seperti itu luar biasa. Luar biasa. Maka saya banyak mendoakan beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan istiqomah kepada antum. Jadi menghadirkan program, gak ketemuan, gak pernah ketemuan. Terus bagaimana akhirnya kalian menikah? Ya karena obrolan-obrolan di grup itu ya, ini ingin memperlancar bahasa Indonesia, ini ingin memperlancar bahasa Inggris, melibatkan kedua orang tua dari pasangan ini, kemudian saling mengenal keluarga dan seterusnya, kemudian terfikir ya sudah nikahkan saja. Allahu Akbar. Lalu bagaimana Ustadz? Mereka selama di aplikasi tidak pernah saling melihat wajah. Kemudian begitu mereka sudah sepakat, diketahui garis keturunannya baik-baik dan seterusnya dan seterusnya, maka dari Amerika mereka menuju ke Indonesia, ke Sumatera. Disitulah pertama kali si laki-laki ini yang memang sudah berazam ya, bertekad untuk menikahinya, pertama kali melihat wanita tersebut. Oh, itu mungkin yang punya cadar ya Ustaz, yang pakai cadar, enggak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka anugerah indah, takwa. Mereka takut pernikahan mereka terkontaminasi dengan unsur-unsur dosa, maka mereka menjaga diri. Kalau kita mau, maka itu mungkin terjadi. Jangan bilang mustahil, itu terjadi beberapa pekan yang lalu dan saya saksi hidupnya. Mungkin. Masalahnya itu kita mau atau tidak. Masalahnya kita mau atau tidak. Kalau kita mau, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan. Itulah nazar. Kemudian istikharah. Ya, salat istikharah. Kalau sudah ketemu pasangan yang baik, makanya Nabi SAW bersabda, kalau untuk perempuan tadi ya, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menikah itu para wanita salihah yang qanitat, yang hafizatul ghaib, menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan suami. Ustaz, kalau kami sebagai para wanita terus kami mencari calon suami yang seperti apa? Untuk para wanita, mereka itu dibantu oleh peranan para wali, ayahnya atau saudara-saudara kandungnya atau paman-pamannya, dibantu. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang kepada kalian laki-laki yang membawa lamaran, membawa pinangan, dan laki-laki tersebut baik agama dan akhlaknya, diridhai agama dan akhlaknya, maka nikahi dia. Meskipun dia tidak datang dengan mobil Mercedes. Meskipun dia tidak datang dengan berpenampilan ala konglomerat. Tapi kalau agamanya baik, akhlaknya baik, maka kata Nabi SAW, nikahi laki-laki itu dengan anak gadis kalian. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi au fasadun arim. Jika kalian tidak lakukan, kalian tidak nikahkan,
Laki-laki yang baik agama dan akhlaknya itu dengan anak gadis kalian, akan terjadi kerusakan fitnah yang besar. Yang ingin digarisbawahi sebagai poinnya adalah bahwa begitu pula dengan wanita, ketika mencari pasangan dibantu oleh para wali mencari pasangan yang saleh, yang standarnya adalah kualitas agama dan akhlak. Istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat istikharah itu adalah seseorang betul-betul memasrahkan, karena tidak tahu ini pilihan yang baik atau tidak. Bukan dalam keadaan bimbang. Ya, setelah dia bandingkan antara A dengan si B, muncullah bagi dia yang nilainya lebih besar, si A. Si B enggak sedang bimbang ini. Istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah petunjuk, ya Allah berikanlah kebaikan. Doa istikharah panjang, semoga antum bisa menghadiri majelis ilmu yang lain, atau coba searching ya, doa istikharah. Doanya cukup panjang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat sering beristikharah, bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Di dalam doa tersebut, seorang hamba memohon kepada Allah untuk didekatkan dengan pilihan yang terbaik, dan jika pilihan itu tidak baik, minta dijauhkan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim, innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam, innaka antal allamul ghuyub, Allahumma in kunta ta'lam nahadhal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au qal ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fih wa in kunta ta'lam anna هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري آجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به دعانيا belum hafal, waktu kita gak cukup. Searching, atau seandainya ini mungkin tergabung dalam satu grup, saya bisa share, tapi saya gak tahu nomor-nomor antum, tapi setidaknya nanti searching. Ya, atau kalau sekiranya ada kajian khusus membahas tentang salat istikharah, hadir, catat. Ya. Istikharah itu penting agar kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menikahi fulan atau fulanah. Kemudian langkah berikutnya yang terakhir menuju pernikahan adalah khitbah, mengajukan pinangan. Bukan pinangan pacaran, tapi pinangan menjadi sebagai seorang suami. Ya. Datang kepada orang tua wanita tersebut untuk memintanya menjadi istrinya. Memintanya menjadi istrinya. Jadi tahapan-tahapan ini harus dilalui dengan baik. Saya ulangi secara ringkas dari awal ya. Langkah-langkah menuju pernikahan yang tidak boleh terluput pada kita. Yang pertama adalah mengetahui dengan baik tujuan utama disyariatkannya pernikahan di dalam syariat Islam. Yang kedua, kita meluruskan niat, karena pernikahan adalah ibadah. Maka kita meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pernikahan tersebut sebagai ibadah. Yang ketiga, berkomitmen untuk membekali diri dengan ilmu agama agar kita sudah berilmu sebelum berucap dan berbuat. Yang berikutnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan yang tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah, maka akan menjadi pernikahan yang barangkali hanya seumur jagung, atau pernikahan yang tidak menghadirkan sakinah, tidak pula rahmah, tidak pula mawaddah. Kemudian langkah berikutnya, silakan cari pasangan, tapi mencari dengan cara yang baik, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, bukan dengan berpacaran. Karena berpacaran itu artinya menggeser, bahkan melanggar berbagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpacaran. Sekalipun berpacaran itu diganti dengan istilah ta'aruf atau yang lain, maka hindari berpacaran ya. Agar kita benar-benar bisa menikah dengan seorang wanita yang salihah dengan cara-cara yang syar'i. Cari informasi tentang kesalihan wanita tersebut. Ya, baik dari keluarganya atau mungkin dari tetangganya, mungkin dari teman-temannya. Kemudian ternyata wanita itu memang baik dan seterusnya, baru kemudian kita nazar.
Kita lihat secara lebih detail, datangi rumah orang tuanya, Pak, saya ingin serius dengan putra Bapak. Saya mendengarkan informasi yang cukup rinci bahwa putri Bapak insya Allah anak yang baik. Saya berniat untuk menikahinya, izinkan saya untuk melihat. Ya, kemudian setelah dilihat, kemudian dengan didampingi oleh orang tuanya, kemudian minta waktu, Pak, insya Allah saya butuh waktu 1-2 pekan. Semoga saya bisa istikharahkan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik, maka insya Allah akan dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Jika bukan, maka semoga masing-masing kita dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasangan yang terbaik. 1-2 pekan kita istikharahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir pekan yang kedua, sampaikan kepada wali tersebut, Pak, insya Allah saya maju. Datangi pinangan. Semudah itu, Ustaz, insya Allah. Jika kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak langgar ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah akan jadikan urusan itu mudah. Tadi, ya, serangkaian ayat dalam surat At-Talaq, ayat 2, 3, 4, dan 5. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa keimanan, keistiqamahan di dalam hidup, ketakwaan dalam menjalani ujian kehidupan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjodohkan kita dengan istri atau suami yang salih dan salihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita, pernikahan kita adalah pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, pertanyaannya banyak sekali. Bagaimana cara memperbaiki prasangka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan bagi kita semua yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik. Ada hikmah di balik setiap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Maka beriman kepada ketetapan takdir yang baik ataupun yang buruk. Yang baik agar kita bersyukur dan yang buruk agar kita bersabar. Dengan seperti itu insya Allah kita akan bisa memperbaiki prasangka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jika ada seorang akhwat mengatakan ingin serius kepada seorang ikhwan, tapi ikhwan tersebut belum memiliki ketertarikan terhadap akhwat tersebut dan ikhwannya juga belum siap untuk menikah, apa yang harus ikhwan lakukan? Ya sudah, menghindar saja. Nah, ini akhwat yang agresif ini, ya. Akhwat, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang jodoh, tidak akan lari kemana. Kalau jodoh, tidak akan lari kemana. Ke ujung dunia pun dia akan menjadi dekat. Bertakwa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan yang terbaik. Wallahu a'lam. Kami insya Allah akan melaksanakan pernikahan bulan Desember 2019 ini. Masya Allah, alhamdulillah. Saat kami sudah yakin, tapi ibu dari laki-laki semakin banyak ikut campur dan ini insya Allah dinamika saja, tidak masalah insya Allah. Jangan berpikir mau mundur, ya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan. Saya tidak tahu bagaimana proses sebelum keinginan menikah di bulan Desember. Ya. Wallahualam, kalau seandainya prosesnya baik-baik saja, artinya tidak tercampuri dengan dosa, ya, tidak tercampuri dengan maksiat, maka ada hal-hal yang mungkin dinamis pada perjalanan menjelang Desember, maka insya Allah itu adalah pernak-pernik yang biasa. Ya. Selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka silahkan dipenuhi, apalagi itu dari orang tua atau dari calon mertua kita. Tapi kalau seandainya proses sebelum disepakati bulan Desember ini adalah proses yang penuh dengan dosa dan seterusnya, maka boleh jadi aral-aral atau tantangan-tantangan yang hadir menjelang bulan Desember ini adalah akibat dari dosa-dosa tersebut. Maka perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam.
Anak saya akan dilamar oleh seorang mu'allaf. Atau anaknya laki-laki atau perempuan. Berarti mungkin anaknya perempuan ya, akan dilamar oleh seorang laki-laki mu'allaf. Tapi keluarga masih beraneka ragam agamanya. Saya harus bersikap bagaimana? Dilihat. Jika dominasi keluarga laki-laki cukup kuat, maka tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan kembali pinangan tersebut. Tapi kalau seandainya laki-laki ini memiliki prinsip yang kuat, meskipun agama keluarganya masih beraneka ragam, tapi laki-laki calon menantu kita ini adalah laki-laki yang kuat, berprinsip, ya, insya Allah juga kokoh agamanya, baik akhlaknya, kemudian siap untuk berjanji dan seterusnya, maka insya Allah tidak mengapa ditindaklanjuti lamaran tersebut, istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari informasi sekuat sebanyak-banyaknya, kemudian istikharah kepada Allah meminta yang terbaik. Wallahu alam. Saya akhwat belum menikah, insya Allah akan melanjutkan kuliah ke luar negeri ke salah satu negara kafir. Apa sebaiknya sebelum berangkat saya harus menikah dulu? Benar sekali. Menikah. Ada yang mau menikah cepat? Saya khawatir jika saya menikah nanti saat studi saya tidak bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai istri secara maksimal. Insya Allah bisa saling memahami bersama suami. Makanya itu tadi, bekal ilmu itu penting. Kalau kita sama-sama tahu, saya sebagai seorang wanita muslimah, saya tahu apa dan hak kewajiban saya sebagai seorang istri. Kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang sama-sama mengerti, belajar, ingin tahu, mempelajari apa hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, maka insya Allah bisa berjalan bersama. Bismillah. Dan sekali lagi, hidup itu dinamis. Selalu ada suka dan duka. Suka agar kita bersyukur, duka sebagai ujian dari Allah agar kita bersabar dan semakin tangguh di dalam mempertahankan agama. Saya sarankan agar akhwat ini terlebih dahulu menikah dan jangan khawatir jika pernikahan tersebut dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama seorang laki-laki yang berkomitmen sama insyaallah berumah tangga dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan mudahkan urusan. Wallahu alam. Apakah menggunakan pakaian adat diperbolehkan dalam syariat Islam? Ya, kalau pakaian adat itu belum sesuai dengan ketentuan pakaian seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah, maka gunakanlah pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, baik untuk seorang laki-laki ataupun perempuan. Jadi sebetulnya bukan masalah adatnya ya, tetapi coba dilihat apakah itu namanya adat, apakah tradisi ataukah apapun itu, dilihat hakikatnya apakah itu sesuai dengan tuntunan Islam atau tidak. Sesuai, jalankan, boleh. Kalau tidak sesuai, maka kita tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Ya, ketika resepsi pernikahan dilakukan, memisahkan antara laki-laki dengan perempuan itu, tamu laki-laki dengan tamu perempuan itu lebih baik ya, agar tidak tercampur baur antara laki-laki dengan perempuan ya. Dipisahkan antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Allahu a'lam. Saya seorang ikhwah, seorang laki-laki, masih sekolah kelas 3 SMA. Saya tertarik dengan akhwat satu angkatan. Dan saya punya niat untuk mengkhitbah dia suatu saat nanti. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya sudah, nanti ketika datang saatnya. Ya. Ketika datang saatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika memang dia adalah jodoh yang terbaik buat saya, maka jadikan waktu yang panjang itu menjadi singkat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini surat ini. Panjang sekali. Apakah wanita yang diceraikan tetap dianggap sudah menggenapkan agamanya?
tadi kami bacakan hadis yang menguraikan makna hadis yang dibawakan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, ketika seseorang itu menikah, dia telah disempurnakan oleh Allah agamanya, karena dengan menikah lubang kemaluannya itu sudah terjaga. Sudah terjaga. Tapi kalau seseorang itu kemudian sudah bercerai, apakah laki-laki ataukah perempuan, maka dia kembali lagi tidak bisa menjamin penjagaan kemaluannya, kecuali dia menikah kembali. Karena dengan menikah artinya penjagaan kemaluannya itu diringankan dengan adanya pernikahan. Karena dengan pernikahan kebutuhan biologis ini akan terpenuhi dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah batasan sekufu dalam Islam? Ya. Memang ada penjelasan di antara para ulama tentang kufu atau batasannya. Kesetaraan antara laki-laki dengan calon istrinya, antara perempuan dengan calon suaminya. Di antara para ulama jelas menyatakan bahwa agama itu adalah kufu. Agama itu adalah kufu. Jadi batasan kesetaraan adalah agama, ini tidak bisa ditawar. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang akan melanggengkan pernikahan. Termasuk makna kufu adalah fisik. Termasuk makna kufu adalah fisik. Ketika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita, justru ada anjuran dalam Islam. Ini sudah mau menikah ya, bukan yang sekedar ingin penjajakan, sudah benar-benar akan menikah. Ada anjuran dalam agama Islam agar laki-laki yang sudah mau menikah itu dia melihat wanita tersebut. Kalau ternyata dilihat apa yang ada pada wanita tersebut tidak menjadikannya tertarik untuk menikah dengan wanita tersebut, boleh bagi laki-laki tersebut untuk menyampaikan permohonan maaf, tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Maka wanita tersebut dihormati. Ini tidak kemudian dinikahi dulu terus batal misalnya, tidak. Demikian pula sebaliknya. Makanya dahulu ada seorang sahabat perempuan datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, suamiku itu tidak aku celah agamanya, tidak aku celah akhlaknya. Agamanya bagus banget. Akhlaknya bagus banget. Tapi aku enggak tahan lihat beliau, Rasul. Aku takut enggak bisa menjalankan tugasku sebagai seorang istri." Kenapa? Dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa suaminya ini hitam kecil. Sementara si istri cantik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu wahai wanita akan sanggup mengembalikan maharnya, mas kawinnya?" "Iya wahai Rasul." Dan itulah yang disebut dengan khulu', permintaan perceraian dari seorang wanita kepada suaminya. Jadi hati-hati ya suami ya, kalau akhlaknya enggak baik, istri itu berhak untuk mengajukan perceraian. Jangankan akhlaknya enggak baik, akhlak baik pun kalau seandainya ada sesuatu yang menyebabkan istri tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang suami karena yang ada pada diri suami tersebut, maka seorang istri bisa mengajukan khulu. Tentu ini ada batasan-batasan yang harus diketahui. Ya, mana batasan yang bisa diterima sebagai pembenaran pengajuan perceraiannya, mana batasan yang tidak dibenarkan. Makanya sekali lagi ilmu, kita harus tahu. Kita harus tahu. Allahu a'lam. Apakah cantik menjadi salah satu keharusan dalam memilih istri? Ini kembali kepada pribadi ya. Saya itu pribadi yang tidak mempermasalahkan fisik istri saya atau tidak. Kita lihat, Allahu a'lam ya. Saya melihat sekilas saja. Kadang-kadang itu orang bule-bule itu tinggi, gagah dan seterusnya. Katanya istrinya, orang Indonesia istrinya misalnya kan, pendek, jelek, dan seterusnya. Pernah ada yang menjalin komunikasi secara terbuka, boleh saya bertanya, dan seterusnya. Ya, ditanyakan, kok Anda pilih istri seorang Indonesia, padahal Anda bisa beristri yang lebih cantik, tinggi, dan seterusnya. Kata laki-laki tersebut, "Saya tidak cari cantik. Saya tahu bahwa kalbu wanita ini baik terhadap saya." Artinya laki-laki itu sebagian tidak mempermasalahkan fisik.
Ada, tapi umumnya laki-laki pengennya istri itu yang cantik. Salihah, cantik enggak apa-apa, bonus. Saya mau nikah sama yang salihah, Ustaz. Cantik enggak apa-apa. Ya. Bagaimana cara dan langkah-langkah untuk tepat bisa memastikan akhlak dari calon pasangan? Sedangkan kita belum mengenal orang terdekat itu. Ya tentu kalau kita secara detail, secara keseluruhan, ya tidak bisa. Dan siapa orang yang sempurna dari kekurangan? Siapa orangnya? Ketika kita bilang bahwa baik agamanya, baik akhlaknya, apakah kita itu berkesimpulan dia tidak pernah berdosa? Dia tidak punya kekurangan? Tidak ada. Tidak ada satu manusia pun, tidak laki-laki, tidak perempuan yang suci dari dosa. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tidak ada. Tapi setidaknya secara umum, kita tahu bahwa agamanya baik, akhlaknya baik. Bagaimana cara mengetahuinya dengan cara tidak berpacaran? Tanya kepada orang-orang yang mengetahui. Tanya kepada gurunya, tanya kepada tetangganya, tanya kepada teman kerjanya misalnya, dicari informasi. Dan ini dibolehkan. Di dalam rangka kita mencari tahu. Bahkan ada seorang wanita muslimah di zaman Nabi SAW bertanya kepada Nabi tentang seorang sahabat. Wahai Rasul, aku ingin menikah dengan fulan. Aku dilamar oleh fulan. Maka kata Nabi SAW, fulan begini, fulan begitu. Menikahlah kamu dengan fulan. Yang seperti ini tidak terjatuh dalam ghibah. Karena orang tersebut datang untuk mencari keterangan sebagai pertimbangan melanjutkan pertunangan atau tidak. Oleh sebab itu kita boleh bertanya ya. Kita boleh bertanya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya seorang menunda lamaran? Saya tidak tahu ini dari laki-laki atau dari perempuan. Kalau menunda lamaran artinya masih ingin berpacaran dulu, ya jangan. Tapi kalau yang dimaksud menunda lamaran itu adalah si perempuan menunda jawaban dari lamaran seorang laki-laki, maka tinggal dilihat kenapa sebab penundaannya, berapa lama itu ditunda. Semakin lebih cepat, semakin lebih baik. Ya. Kalau ada hal prinsip yang tidak bisa dinegosiasi, tidak memungkinkan, akhlaknya buruk misalnya si laki-laki, akhlaknya buruk, agamanya juga buruk misalnya, ya sudah jangan. Tapi kalau menunda untuk sebuah proses yang berjangka waktu pendek, misalnya masih ingin menyelesaikan kurang lebih satu semester lagi, masih mau menunggu atau tidak, menunda itu, oh ya, gak apa-apa ditunggu. Oke, kalau gitu sudah masing-masing fokus dengan kesibukannya sendiri. Jika pada waktunya nanti insya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Jika berjodoh kita akan melangsungkan pernikahan. Wallahu a'lam. Sudah difitbah oleh seseorang, sudah dipinang oleh seseorang di tahun lalu, sudah menyetujui untuk menikah tahun depan. Ya. Tapi ternyata si perempuan berniat ingin menikah segera untuk menghindari fitnah. Adakah ada ikhwan yang datang berniat melamar saya? Ya kalau gitu, sebelum menerima lamaran laki-laki kedua, putuskan terlebih dahulu lamaran yang pertama. Mohon maaf karena dikhawatirkan saya akan terjatuh dalam fitnah, maka saya ingin segera menikah. Kalau Anda belum bisa langsung menikahi saya, ya maka saya putuskan saya tidak menerima pinangan Anda. Sampaikan tidak masalah. Melalui wali kita. Ya, kalau seorang wanita melalui walinya. Wallahu ta'ala a'lam.
Bagaimana hukumnya dengan beasiswa yang di dalamnya ada aturan kita tidak boleh menikah sehingga kita terlepas dari beasiswa tersebut? Sebetulnya yang ditanya jangan hukum ketetapan beasiswa seperti itu. Kembalinya dia bertanya kepada saya, apakah saya bisa terikat dengan seperti itu? Kalau saya ketika mengambil program beasiswa itu memang masih insya Allah fokus kepada belajar, tidak terfikir kepada pernikahan misalnya, ya gak masalah ambil beasiswa tersebut. Tapi kalau seandainya setelah saya ambil, kemudian saya berpikir ini saya gak boleh nikah, jadi gimana? Kenapa dipikirkannya setelah diambil? Pikirkannya sebelum diambil. Kalau saya bukan termasuk yang kuat untuk menahan keinginan menikah di tengah-tengah saya mengambil beasiswa, saya bukan tipikal yang mampu menahan, maka saya jangan mencoba-coba spekulasi ambil penawaran beasiswa tersebut, apalagi kalau sudah terikat dengannya. Allahu a'lam. Ustaz, saya telah melamar akhwat. Qadarullah ditolak sama orang tuanya. Dengan urutan kelahiran, bahwa mitos di kampung dan seterusnya. Saya sedih, Ustaz. Iyalah sedih. Kami sudah saling kenal sejak lama dan kami ingin pertemanan itu bisa sampai ke ikatan keluarga. Nah, kalau sudah ditolak ya sudah. Ya, kalau sudah ditolak ya sudah. Ya, karena seorang wanita tidak bisa menikahi dirinya sendiri. Pernikahannya harus tetap dilangsungkan oleh walinya. Kalau walinya menolak, kalau tadi ada hadis, barang apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang diridhoi agama serta akhlaknya, maka nikahi dia. Ternyata orang tua si perempuan ini tidak mengindahkan hadis tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan. Ya, tapi bukan kembali kepada si laki-laki. Dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cari yang lain. Udahlah, wanita banyak kok. Alhamdulillah, wanita banyak. Kabarnya di dunia saat ini jumlah wanita dengan jumlah pria itu sudah 3 banding 1. Jelang 4 banding 1. Ya. Maka insya Allah cari perempuan banyak. Cari yang salihah. Cantik gak apa-apa bonus. Ustaz, alhamdulillah saya sudah dilamar lelak, tetapi ayah saya ingin pernikahan saya dilakukan jika calon saya sudah mempunyai pekerjaan tetap. Ayah saya tidak menolak lamarannya, tetapi meminta untuk menunggu hingga calon saya dapat pekerjaan tetap. Bagaimana saya menyikapinya? Sabar. Bantu dengan doa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika laki-laki tersebut adalah laki-laki yang baik agamanya, akhlaknya, tapi dia belum punya pekerjaan tetap, berdoa kepada Allah. Semoga Allah mudahkan baginya mendapatkan pekerjaan yang tetap. Ya, tidak masalah. Karena memiliki pekerjaan tetap artinya laki-laki tersebut insya Allah akan bertanggung jawab terhadap nafkah istrinya. Walaupun itu bukan sebuah kelaziman. Dalam Islam itu bukan sebuah kelaziman. Calon suami harus pekerjaannya tetap. Tapi ternyata itu adalah catatan dari orang tua calon istrinya. Maka indahkan ketentuan tersebut karena itu bukan kemaksiatan. Allahu a'lam. Jika malam sebelum hari menikah mengadakan pengajian dengan maksud berdoa bersama-sama agar di hari pernikahan berjalan dengan lancar dan berkah, Allah Ta'ala a'lam, jika itu dilakukan bukan di dalam rangka sebagai salah satu syarat sahnya nikah misalnya, hanya sekedar ingin mengungkapkan rasa bahagia ya kepada yang lain, mengundang para tetangga untuk berkenan hadir mendoakan pada saat akad nikah terjadi nanti, kemudian di kesempatan tersebut agar yang kumpul banyak ini bisa mendengarkan kajian ilmiah dengan baik, bekal-bekal pernikahan dan seterusnya, Allah Ta'ala alam. Semoga itu tidak masalah selama tidak diyakini sebagai sebuah keharusan. Wallahu a'lam. Apa ini? Hukum cincin kawin dalam syariat Islam. Kalau yang dimaksud cincin kawin itu tukar cincin,
Ya, laki-laki pakai cincin, perempuannya pakai cincin sebelum menikah, maka sependek yang kami ketahui itu adalah budaya orang barat. Ya. Dan di dalam Islam tidak ada yang demikian. Tapi kalau yang dimaksud pakai cincin itu artinya adalah seorang calon laki-laki menghadiahkan cincin emas misalnya kepada calon istrinya sehari sebelum pernikahan, yang artinya memang pernikahan itu sudah menjadi sesuatu yang hampir saja terjadi, tinggal akad nikah saja, insya Allah dia tidak apa-apa karena untuk calon istrinya. Atau cincin tersebut adalah bagian dari mas kawin misalnya, juga tidak masalah insya Allah. Tapi kalau yang dimaksud pakai cincin itu adalah tukar cincin sebelum pernikahan yang biasa dilakukan oleh mereka orang barat, maka kita hindari. Ya, Islam tidak menuntunkan hal tersebut. Ya. Islam tidak menuntunkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Jika ada seorang laki-laki yang sudah mengajak menikah, namun laki-laki tersebut belum istiqomah salat lima waktu, padahal akhlaknya sudah baik, apa standar akhlak baik kalau salat lima waktu ditinggal? Akhlaknya kepada Allah jelas tidak baik, dia tidak menjalankan kewajibannya untuk salat lima waktu sebagai muslim. Bagaimana mungkin seseorang punya akhlak yang baik terhadap sesama manusia kalau akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak baik? Standar akhlak baik itu adalah ketika seseorang berakhlak baik sesuai dengan tuntunan Allah, dan ini bisa dilakukan hanya oleh mereka orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ajakan pernikahan itu tidak disampaikan langsung kepada si perempuan, tapi laki-laki itu datang kepada bapaknya, "Pak, saya mau nikahi anak bapak." Iya. Bukan kemudian mengajak si perempuan ini untuk menikah yuk, udah siap apa belum. Apalagi kalau tadi catatannya salat lima waktunya belum sempurna. Jangan ya, akhwat, jangan sembarangan pilih ya. Kalau salat saja yang cuma lima waktu dalam satu hari dan itu wajib diabaikan, bagaimana mungkin kita bisa merasa aman dari dia mengabaikan hal-hal lain yang bahkan mungkin tidak seberapa wajib. Salat lima waktu itu semua kaum muslimin di dunia ini, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, tahu bahwa salat itu sebuah kewajiban. Dan itu merupakan identitas seorang muslim. Maka seorang akhwat memuliakan dirinya di hadapan Allah dengan mencari seorang calon suami yang saleh. Wallahu a'lam. Resepsi pernikahan ada di tabuh rebana, bahkan yang ada genjringnya itu, ada kicik itu. Itu tidak apa-apa ditabuh oleh para perempuan di ruang yang terpisah. Ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah musik, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُذِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa lahwal hadith, perkataan sia-sia yang dimaksud di sini adalah musik atau nyanyian. Maka kita hindari yang seperti itu. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yakunanna aqwamun min ummati, akan sungguh benar-benar ada sekelompok kaum di antara umatku, yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, menghalalkan. Kalau menghalalkan berarti sebelumnya haram. Akan benar-benar ada sekelompok kaum dari umatku, kata Nabi, menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki muslimin, menghalalkan khamr yang memabukkan, semua yang memabukkan dalam bentuk apapun, dan menghalalkan nyanyian musik, alat musik. Ya. Maka kita hindari, Allahu a'lam.
pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua tidak merestui karena alasan yang tidak syar'i, karena perbedaan daerah, apa yang harus saya lakukan? Sabarlah ya, sabar, sabar. Sebetulnya memang rukun atau syarat sahnya pernikahan, tapi dalam hukum, dalam kehidupan nyata, siapa orangnya yang setelah menikah bisa kemudian tidak berkomunikasi dengan orang tua? Bagaimanapun juga orang tua kita adalah orang tua, ya. Mertua kita juga adalah orang tua bagi pasangan kita. Maka kita menikah bukan hanya dengan pasangan kita, tetapi juga dengan keluarga besarnya, yang berarti kita memiliki keluarga besar dari sisi pasangan kita. Maka kita jaga hubungan baik tersebut. Kalau ternyata orang tua atau calon mertua kita tidak merestui pernikahan karena ada alasan yang tidak syar'i, terutama karena perbedaan daerah, ya sudah, bersabar. Berdoa semoga itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah masih banyak ya calon suami atau calon istri yang lainnya. Allahu a'lam. Apakah terlambat jodoh akibat dosa masa lalu? Langkah apa dan doa agar Allah memudahkan saya bertemu dengan jodoh yang terbaik pilihan Allah? Ini mungkin maksudnya apakah terlambat bertaubat dari dosa di masa lalu? Tidak ada yang terlambat. Kalau kita sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa perbuatan kita ini dosa, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan terus bertaubat, bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memudahkan kita untuk bertemu dengan jodoh yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sekarang saya sedang proses ta'aruf, tapi ayah saya masih belum siap bertemu dengan calon. Padahal niat saya baik untuk menjaga kehormatan saya. Bukankah Allah akan memberikan pertolongan untuk orang yang ingin menikah? Apakah ini jawaban dari salat istikharah saya? Mungkin. Mungkin saja. Ya. Tapi mungkin bisa dikomunikasikan juga dengan ayah. Kenapa ayah belum siap bertemu dengan calon suami atau calon suami dari anak perempuannya? Pertanyaan itu harus dijawab, artinya harus diketahui kenapa ayah belum siap. Kalau ternyata alasan ayah adalah alasan yang bisa dinegosiasi, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya masih ada kesempatan yang bisa ditempuh agar pernikahan itu tetap berjalan sesuai dengan rencana, ya. Tapi kalau ternyata begitu sulit memang ayah untuk bertemu dengan calon dan seterusnya, barangkali itu adalah jawaban dari istikharah, maka kita tidak memaksakan hal tersebut. Tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doanya, Allahumma inni as'aluka al-khayra kullahu ajilahu wa ajilahu ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan, seluruh kebaikan sekarang dan yang akan datang, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari semua keburukan. Keburukan sekarang dan yang akan datang, keburukan yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Berdoa kepada Allah. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala semakin memperlihatkan kepada kita apakah itu baik ataukah tidak. Wallahu a'lam. Bila orang tua menghendaki saya berkenalan dengan laki-laki, diminta untuk menanggapi chatnya, sedangkan saya berprinsip ingin ta'aruf sesuai syariat, apa yang sebaiknya saya lakukan? Jelaskan kepada orang tua baik-baik ya, jelaskan kepada orang tua secara baik-baik ya. Kemudian ketika orang tua berharap agar chats dari laki-laki tertentu dijawab, ya diberikan respon-respon yang
normatif saja, artinya sesuai dengan kebutuhan saja, bertanya apa kabar, baik, alhamdulillah, udah. Sedang apa, sedang makan, alhamdulillah, sudah, cukup, ya. Artinya sekedar berkomunikasi secara umum, bukan kemudian berkomunikasi layaknya calon pasangan suami dan istri. Ini mohon maaf ya, yang tulisannya panjang ini. Jika ingin menikah, apakah harus kita rahasiakan? Kenapa dirahasiakan? Justru tuntunannya itu kita beritahukan. Ya. Dan salah satu hikmah dilangsungkannya pernikahan, baik dengan adanya saksi dan resepsi pernikahan, awlim walau bisyah, kata Nabi SAW, walimahlah, lakukan resepsi pernikahan walaupun dengan menyembelih seekor kambing saja, itu agar diketahui oleh siapapun bahwa dia sudah menikah. Dan perlu diketahui juga siapa calon laki-laki yang ingin menikahinya, agar tidak ada laki-laki lain yang melamar atau mengajukan lamaran di atas lamaran yang sudah dijawab iya. Itu hikmahnya diberitahukan. Allahu a'lam. Bila kita ingin menikah tapi masih apa ini? Tidak terbaca, maaf. Apa perbedaan talak bain sughra dan talak bain kubra? Maksudnya talak bainunatun sughra, bainunatun kubra, itu kalau yang sughra artinya masih bisa rujuk kembali. Ya. Talak yang bisa rujuk kembali yang berarti bisa melangsungkan pernikahan, bisa kembali kepada status suami istri tanpa akad lagi. Kemudian kalau nikah bain kubro artinya talak bain kubro artinya talak yang memisahkan pasangan suami istri dan tidak boleh kembali lagi kecuali si mantan istri tersebut sudah menikah secara alami. Ya, bukan karena tendensi akibat perceraian pertamanya itu. Secara alami dia menikah dan secara alami dia bercerai. Baru kemudian bisa kembali lagi dengan mantan suaminya yang pertama. Tanpa rekayasa. Jika belum, jika si mantan istri itu belum menikah secara alami tadi, maka sudah tidak boleh lagi sampai kapanpun dinikahi oleh mantan suaminya. Allahu a'lam. Saya sedang dalam proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Ibadahnya baik, ikut kajian, tapi masih suka dengan kemewahan harta. Dia mengakui biaya hidup tinggi, dengan standar yang tinggi. Dan dia keberatan bila harus menjadi ibu rumah tangga. Sekarang saya ragu, apakah ini petunjuk Allah agar saya menjauh, atau ini godaan syaitan agar saya tidak menikah. Kalau memang itu sudah terlihat bahwa calon istri saya ini calon yang high standar, ya tidak perlu dipaksakan. Ya, alhamdulillah wanita yang suka ikut ngaji, ibadahnya baik, banyak. Ya, banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Insyaallah penting, Ustaz. Insyaallah penting. Ustaz, apakah kita jika punya kebiasaan buruk saat sendirian akan dapat calon istri seperti itu juga, Ustaz? Bisa saja. Ada perkataan, bukan hadis, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau akan dibalas. Perkataan ini didukung oleh makna beberapa ayat dan beberapa hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Apakah perbuatan yang baik, tidakkah perbuatan yang baik kecuali balasannya adalah
kebaikan. Jadi kebaikan balasannya kebaikan, keburukan balasannya keburukan. Oleh sebab itu tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk, bukan hanya karena gara-gara ingin menikah saja. Ya. Kita tinggalkan perbuatan buruk karena itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya suka terjebak saat main HP sendiri di kamar, melihat yang negatif, berpikir yang negatif, ujungnya maksiat. Iyalah, ngeri. Ngeri. Nah, coba bayangkan kalau seandainya calon istri kita ternyata seperti itu juga. Wah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kesendirian dan di tengah keramaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Terakhir ya. Ustaz, kenapa hati ini masih ragu untuk menawar satu akhwat dari tiga akhwat yang ditawarkan? Sebetulnya keraguan itu secara umum ada dua ya. Keraguan itu secara umum ada dua macam. Ada keraguan yang beralasan, ada keraguan yang tidak beralasan. Kalau keraguan itu beralasan, contohnya akhwat itu misalnya didapati demikian, atau ada informasi dari yang sumbernya valid bahwa akhwat tersebut demikian, yang negatif, sehingga saya ada keraguan untuk nafar, ini keraguan yang beralasan. Tapi kalau keraguannya tiba-tiba saja, keraguan yang tidak beralasan, maka ini harus dihindari. Jangan-jangan ini adalah bisikan syaitan ya, supaya kita tidak menikah. Harusnya segera kita menikah. Saya tidak tahu ikhwas kalian, ini banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya akan simpan, seandainya Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita bisa berjumpa kembali, insyaallah akan saya coba bacakan pertanyaan-pertanyaan ini semampu yang Allah berikan kepada saya. Ini saja dari kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.